Bab 1 Hak untuk Kaya. Esai agung apapun orang bicara tentang kemiskinan, fakta tetap menunjukkan bahwa tidak mungkin orang menjalani kehidupan yang sempurna atau sukses kecuali ia kaya. Tidak ada orang bisa mencapai kemungkinan tertingginya dalam pengembangan jiwa atau bakat kecuali ia memiliki banyak uang. Diperlukan banyak hal sebagai sarana bagi seseorang untuk mengembangkan jiwa dan bakat, dan ia harus punya uang untuk mendapatkan semua yang ia butuhkan. Manusia mengembangkan pikiran, jiwa, dan raganya dengan memanfaatkan pelbagai sarana, dan masyarakat sudah terorganisir sedemikian rupa sehingga orang harus punya uang untuk mendapatkan sarana-sarana tersebut. Karena itu dasar dari seluruh kemajuan bagi manusia seharusnya adalah ilmu menjadi kaya. Tujuan semua makhluk hidup adalah perkembangan, dan semua yang hidup punya hak untuk mewujudkan perkembangan yang bisa ia capai. Hak manusia untuk hidup berarti juga hak untuk memanfaatkan secara bebas dan tanpa hambatan semua hal yang mungkin penting untuk pertumbuhan mental, spiritual, dan fisiknya secara maksimal. Dengan kata lain, hak dia untuk kaya. Dalam buku ini, saya tidak akan bicara mengenai kaya secara kiasan. Menjadi benar-benar kaya tidak berarti puas atau senang hanya memiliki sedikit. Tak seorang pun boleh puas dengan hal-hal sekadarnya jika ia mampu menggunakan dan menikmati lebih. Alam berproses menuju kemajuan dan perkembangan hidup, dan setiap orang seharusnya memiliki apa saja yang bisa meningkatkan kekuatannya, ia perlu menjalani hidup yang elegan, indah, dan berlimpah. Berbahagia pada situasi pas-pasan jelas keliru. Orang disebut kaya ketika ia yang memiliki semua hal yang ia inginkan untuk mengembangkan dirinya. Dan orang yang tidak memiliki banyak uang tidak akan bisa mendapatkan semua yang ia inginkan. Kehidupan bergerak maju, dan menjadi sangat kompleks, sehingga rata-rata orang harus cukup kaya untuk bisa menjalani kehidupan dalam cara yang mendekati sempurna. Setiap orang secara alami ingin menjadi apapun yang ia mampu wujudkan. Hasrat untuk mewujudkan pelbagai kemungkinan ini melekat pada sifat alami manusia. Kita selalu ingin menjadi apa saja yang kita bisa. Keberhasilan hidup adalah Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Dan Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan hanya dengan menggunakan berbagai sarana. Anda bisa menggunakan banyak hal secara bebas hanya jika Anda cukup kaya untuk membeli itu semua. Memahami ilmu menjadi kaya karena itu menjadi ilmu paling penting dibandingkan semua ilmu pengetahuan lainnya. Tak ada salahnya ingin menjadi kaya. Hasrat menjadi kaya adalah hasrat untuk menjalani kehidupan yang lebih berpunya, lebih utuh, dan lebih berlimpah. Dan hasrat ini layak dihargai. Orang yang tidak memiliki hasrat untuk hidup lebih berlimpah adalah abnormal. Begitu juga dengan orang yang tidak punya keinginan memiliki banyak uang untuk membeli semua yang ia inginkan. Ada 3 motif untuk apa kita hidup. Kita hidup untuk raga, kita hidup untuk pikiran, kita hidup untuk jiwa. Tidak ada satupun yang lebih baik atau lebih suci dibanding lainnya, semuanya sama. Dan tidak ada satupun dari ketiganya, raga, pikiran, atau jiwa, bisa menikmati kepenuhan jika yang lainnya ditekan. Tidaklah benar atau mulia jika Anda hidup hanya untuk jiwa dan menelantarkan pikiran dan raga, dan salah pula jika hanya memburu kepuasan intelektual dan menelantarkan raga atau jiwa. Kita sudah tahu konsekuensi menjijikkan jika kita hidup hanya untuk tubuh dan mengabaikan baik pikiran maupun jiwa. Kita paham bahwa kehidupan nyata tidak lain adalah ekspresi utuh yang bisa diberikan oleh manusia melalui tubuh, pikiran, dan jiwa. Orang boleh bicara apa saja, namun tak seorang pun akan benar-benar bahagia atau puas kecuali tubuhnya bisa menjalankan semua fungsi dengan baik, demikian pula dengan pikiran dan jiwanya. Dimanapun ada potensi yang tak terekspresikan, atau gagal dalam fungsi terbaiknya, di sana muncul hasrat yang tak terpuaskan. Hasrat adalah potensi yang mencari pengungkapan, atau fungsi yang mencari performa terbaik. Orang tak bisa memuliakan tubuh tanpa makanan yang baik, pakaian yang nyaman, dan rumah yang hangat, juga tanpa kemerdekaan dari kerja keras. Istirahat dan rekreasi juga merupakan kebutuhan tubuh. Orang tidak bisa memuliakan pikiran tanpa buku-buku dan waktu untuk membacanya, tanpa kesempatan untuk studi dan observasi, atau tanpa pergaulan intelektual. Untuk memuliakan pikiran orang harus mendapatkan rekreasi intelektual, dan harus dirinya sendiri karya-karya seni yang bisa ia nikmati dan apresiasi. Untuk membuat jiwa menjalani hidup yang baik, orang harus memiliki cinta, dan cinta sulit diwujudkan oleh kemiskinan. Kebahagiaan tertinggi manusia adalah ketika ia bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ia cintai. Dan ekspresi yang sangat spontan dan alami dari cinta adalah memberi. Orang yang tidak punya apapun untuk diberikan akan gagal menempati posisi terbaiknya sebagai suami, ayah, warga negara, atau sebagai manusia. Dalam kegunaan benda-benda itulah manusia bisa memberikan kehidupan yang utuh bagi tubuh, mengembangkan pikiran, dan memperkaya jiwanya. Karena itulah penting baginya untuk menjadi kaya. Sepenuhnya benar bahwa Anda seharusnya memiliki hasrat menjadi kaya, jika Anda manusia normal Anda hanya akan menyetujui itu. Sepenuhnya benar bahwa Anda seharusnya memberi perhatian besar pada ilmu menjadi kaya, karena ia adalah ilmu yang sangat mulia dan paling penting dari semuanya. Jika Anda enggan mempelajarinya, Anda menelantarkan diri sendiri, Tuhan, dan sesama karena Anda bisa tidak bisa menjalankan fungsi terbaik Anda. Bab 2 Ada ilmu menjadi kaya. Ada ilmu menjadi kaya, dan ia adalah ilmu eksakta, seperti aljabar. Atau aritmetika, ada hukum-hukum tertentu yang mengendalikan proses pemerolehan kekayaan. Jika hukum-hukum ini dipelajari dan dipatuhi oleh siapapun, ia akan menjadi kaya dengan kepastian matematis. Kepemilikan uang dan kekayaan adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Orang yang melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, apakah karena diniatkan atau secara kebetulan saja, akan menjadi kaya.
Sementara mereka yang tidak melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, sekeras apapun mereka bekerja atau secakap apapun mereka tetap miskin. Adalah hukum alam bahwa hal tertentu menghasilkan efek tertentu. Karena itu, siapapun yang melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu ini niscaya menjadi kaya. Pernyataan di atas benar dengan memperhatikan fakta-fakta berikut menjadi kaya tidak berurusan dengan lingkungan. Jika itu berkaitan dengan lingkungan, semua orang di lingkungan tertentu akan menjadi makmur, semua orang di satu kota akan kaya, sementara di kota lainnya akan melarat semua. Atau penduduk di satu daerah akan sejahtera semua, sementara di daerah lainnya akan berkubang kemiskinan. Tetapi di semua tempat kita melihat orang kaya dan orang miskin hidup bersama-sama, dalam lingkungan yang sama, dan sering bekerja di tempat yang sama. Ketika dua orang tinggal di daerah yang sama, menjalankan urusan yang sama, dan yang satu menjadi kaya sementara yang lain terus miskin, maka Anda tahu bahwa menjadi kaya tidak berurusan sama sekali dengan lingkungan. Satu lingkungan mungkin lebih menyenangkan ketimbang yang lain, tetapi ketika dua orang menjalankan bisnis yang sama dan tinggal di daerah yang sama, dan yang satu kaya yang lain miskin, itu menunjukkan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Selanjutnya, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu tidak berkaitan dengan bakat, karena banyak orang memiliki bakat besar dan tetap miskin, sementara yang bakatnya pas-pasan bisa menjadi kaya. Mempelajari orang-orang yang menjadi kaya, kita mendapati bahwa mereka rata-rata biasa-biasa saja dalam banyak hal. Mereka tidak punya bakat besar dan kemampuan di atas orang-orang lain. Itu membuktikan bahwa mereka menjadi kaya bukan karena mereka memiliki bakat atau kemampuan besar yang tidak dimiliki orang-orang lain, tetapi karena mereka melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Menjadi kaya bukan hasil dari menabung atau berhemat. Banyak orang kikir yang tetap miskin, sementara mereka yang bebas membelanjakan uang sering menjadi kaya. Orang juga tidak menjadi kaya karena bisa melakukan sesuatu yang orang lain gagal di sana. Dua orang dalam bisnis yang sama sering melakukan hal-hal yang sama, dan yang satu menjadi kaya, yang lain bangkrut. Dari semua ini, kita harus menyepakati kesimpulan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Jika menjadi kaya adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, dan jika hal tertentu menghasilkan efek tertentu, maka setiap orang yang bisa melakukan apa saja dalam cara ini bisa menjadi kaya. Dan itu adalah ilmu eksakta. Lalu muncul pertanyaan, apakah cara tertentu ini cukup sulit sehingga hanya sedikit orang yang bisa menjalankannya? Tidak benar sama sekali, sebagaimana akan kita lihat nanti, sejauh kita memperhatikan kecakapan alami. Orang-orang berbakat menjadi kaya, dan orang-orang dungu juga menjadi kaya. Orang-orang yang sangat cerdas menjadi kaya, dan orang-orang yang sangat bodoh juga menjadi kaya. Orang-orang yang bertubuh kuat menjadi kaya, dan orang lemah yang sakit-sakitan juga menjadi kaya. Kemampuan untuk berpikir dan memahami, tentu saja, sangat penting. Namun sejauh kecakapan alami diperhatikan, setiap orang yang bisa membaca dan memahami kalimat-kalimat ini pasti akan menjadi kaya. Juga kita telah melihat tak ada masalah dengan lingkungan. Lokasi tentu penting untuk beberapa hal, Anda tidak perlu pergi ke Gurun Sahara dan mengharapkan bisnis Anda sukses di sana. Menjadi kaya melibatkan perlunya berhubungan dengan orang lain, dan bergaul dengan orang-orang lain, dan jika orang-orang ini tergerak untuk berhubungan dengan Anda sebagaimana yang Anda inginkan, itu lebih baik. Tetapi sebatas itulah pentingnya lingkungan. Jika orang lain bisa menjadi kaya di kota itu, Anda bisa juga dan jika orang lain di daerah Anda bisa menjadi kaya, Anda juga bisa. Lagi pula, itu tidak berurusan dengan apa bisnis atau profesi Anda. Orang bisa menjadi kaya melalui bisnis apa saja, dan dengan profesi apa saja. Sementara tetangga-tetangga mereka, dengan pekerjaan yang sama, tetap miskin. Benar bahwa Anda akan melakukan yang terbaik dalam bisnis yang Anda inginkan, dan yang Anda sukai, dan jika Anda memiliki bakat besar yang terasa dengan baik, Anda akan melakukan. Bab 3 Apakah kesempatan itu dimonopoli? Tak seorang pun dipaksa miskin karena kesempatannya dirampas. Orang lain, tak ada orang lain yang memonopoli kekayaan. Anda mungkin tak bisa masuk ke bisnis tertentu, tapi ada saluran lain yang terbuka bagi Anda. Mungkin susah bagi Anda membuka usaha perkereta apian, tapi Anda bisa membuka usaha transportasi yang lain. Benar sekali bahwa jika Anda pekerja pada pabrik baja, sangat kecil kemungkinannya bagi Anda untuk menjadi pemilik pabrik tersebut. Namun jika Anda mulai bertindak dalam cara tertentu, Anda bisa segera meninggalkan pabrik baja itu, Anda bisa membeli lahan pertanian dan menjadi produsen bahan makanan. Ada kesempatan besar saat ini yang dimiliki pemilik lahan kecil dan mengolahnya dengan baik, orang seperti ini akan menjadi kaya. Anda bisa bilang bahwa sangat mustahil bagi Anda untuk mendapatkan tanah, tapi saya akan membuktikan bahwa itu tidak mustahil, dan Anda niscaya akan mendapatkan lahan jika Anda bekerja dengan cara tertentu. Pada setiap waktu, gelombang besar kesempatan tercipta di berbagai bidang, mengikuti kebutuhan umat manusia dan tingkat pencapaian evolusi sosial. Saat ini di Amerika, buku ini ditulis 1910, Penerj, gelombang besar itu sedang bergerak ke arah pertanian dan industri-industri pendukungnya. Sekarang, kesempatan lebih besar terbuka bagi petani ketimbang bagi buruh pabrik. Juga bagi pengusaha yang menyuplai petani ketimbang yang menyuplai buruh pabrik. Dan bagi profesional yang menyiapkan kebutuhan petani ketimbang buruh pabrik. Ada kesempatan melimpah bagi mereka yang mengikuti arah gelombang, bukan berenang melawannya. Jadi para buruh pabrik, baik sebagai pribadi maupun kelompok, tidak kehilangan kesempatan. Para buruh tidak dihambat oleh majikan-majikan mereka tidak dilemahkan oleh para majikan dan kekuatan modal.
Sebagai sebuah kelompok, mereka menempati posisi mereka karena mereka tidak melakukan sesuatu dalam cara tertentu. Jika para buruh Amerika mau, mereka bisa mengikuti contoh dari saudara-saudara mereka di Belgia dan negara-negara lain, dan membangun pusat perbelanjaan besar dan industri-industri penopangnya. Mereka bisa memilih orang-orang dari kelompok mereka untuk urusan kantor, dan mengeluarkan aturan yang mempermudah perkembangan industri-industri penopang. Dalam beberapa tahun saja mereka bisa meningkatkan diri di lapangan industri. Para buruh akan menjadi pemilik modal jika mereka mulai melakukan sesuatu dalam cara tertentu. Hukum kekayaan berlaku sama bagi setiap orang. Ini yang harus mereka ketahui. Dan mereka akan tetap di tempat semula selama mereka melakukan sesuatu dengan cara mereka selama ini. Namun, seorang individu dari kelas buruh tidak dipaksa tetap jadi buruh berkat sikap abai dan kemalasan mental kelasnya. Ia bisa mengikuti gelombang kesempatan ini untuk menjadi kaya, dan buku ini akan memberitahu caranya. Tak seorang pun dipaksa miskin karena terbatasnya persediaan kekayaan. Ada persediaan yang lebih dari cukup untuk semua orang. Istana sebesar Gedung Putih di Washington bisa dibangun untuk setiap keluarga di muka bumi dengan bahan bangunan dari satu negara Amerika Serikat saja. Dengan pertanian intensif, negara ini bisa memproduksi wol, katun linen, sutra yang cukup untuk memenuhi kebutuhan baju setiap orang di muka bumi lebih baik ketimbang yang dilakukan Nabi Sulaiman dengan seluruh keagungannya. Bersamaan dengan itu, juga ada cukup makanan untuk menyediakan santapan mewah bagi semua. Persediaan barang-barang yang tampak mata ini tak akan pernah habis, dan persediaan yang tak tampak mata benar-benar tak akan pernah habis. Segala sesuatu yang Anda lihat di muka bumi ini diciptakan dari satu bahan asal. Darinya semua benda dihasilkan. Benda-benda baru secara konstan dibuat dan yang lama menghilang, tetapi semuanya diproses oleh satu bahan asal. Tak ada habisnya persediaan bahan asal yang tak berbentuk ini. Alam semesta ini pun dibentuk dari bahan asal ini, namun ia tidak habis untuk menciptakan alam semesta ini. Ruang kosong di dalam dan di antara bentuk-bentuk semesta yang tampak mata diisi dan dipenuhi oleh bahan asal ini, substansi tak berbentuk, bahan dasar bagi semua benda. Puluhan ribu kali benda-benda sudah dibuat dan dibuat lagi, dan kita tidak lantas kehabisan bahan asal ini. Karena itu, tak seorang pun menjadi miskin karena keterbatasan persediaan, atau karena tidak ada lagi yang tersedia untuknya. Alam semesta adalah gudang kekayaan yang tak ada habisnya. Bahan asal merupakan sesuatu yang hidup dengan energi kreatif dan secara konstan ia menghasilkan benda-benda lebih banyak lagi. Bila persediaan bahan bangunan habis, persediaan lebih banyak akan dihasilkan lagi. Bila persediaan tanah habis hingga bahan makanan dan pakaian tak bisa ditumbuhkan lagi di atasnya, ia akan diperbarui atau akan ada tanah baru lagi diciptakan. Bila semua emas dan perak telah tergali dari perut bumi, dan peradaban manusia masih membutuhkan emas dan perak, maka akan diciptakan lebih banyak lagi emas dan perak dari bahan asal tersebut. Substansi tak berbentuk ini merespons kebutuhan manusia, ia tidak akan membiarkan manusia hidup tanpa benda-benda yang layak. Ini berlaku bagi semua orang. Umat manusia pada dasarnya kaya dan berkelimpahan. Jika ada orang-orang yang miskin, itu karena mereka tidak mengikuti cara tertentu yang telah membuat orang-orang lain menjadi kaya. Bahan asal yang tak berbentuk itu cerdas, ia bisa berpikir. Ia hidup, dan selalu mendukung kehidupan yang lebih baik. Setiap makhluk hidup memiliki dorongan alami untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pikiran memiliki dorongan alami untuk memperluas dirinya sendiri. Dan kesadaran memiliki sifat alami untuk memperluas batas-batasnya dan menemukan ekspresi yang lebih sempurna. Semua bentuk di alam semesta ini diciptakan dari bahan asal, substansi tak berbentuk yang hidup, yang menjelmakan dirinya ke dalam suatu bentuk demi pengungkapan diri yang lebih sempurna. Alam semesta adalah kehidupan maha besar, yang selalu bergerak menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna. Dunia dibentuk untuk kemajuan hidup, motif terbesarnya adalah meningkatkan kehidupan. Untuk itu, ia menyediakan secara berlimpah segala sesuatu yang menunjang peningkatan kehidupan. Anda tidak menjadi miskin karena terbatasnya persediaan kekayaan. Saya akan menunjukkan lebih lanjut bagaimana substansi tak berbentuk, bahan asal segala sesuatu, bergerak mengikuti keinginan orang yang bertindak dan berpikir dalam cara tertentu. Bab 4 prinsip pertama dalam ilmu menjadi kaya. Pemikiran adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menghasilkan kekayaan tampak mata dari bahan asal tak berbentuk. Bahan asal ini, yang darinya semua benda diciptakan, adalah zat yang bisa berpikir. Setiap pemikiran tentang bentuk di dalam zat ini akan menghasilkan bentuk tersebut. Bahan asal ini bergerak mengikuti pemikirannya. Setiap bentuk dan proses yang Anda saksikan di alam ini adalah ekspresi kasat mata dari pemikiran yang ada di dalam bahan asal tersebut. Saat ia berpikir tentang suatu bentuk, ia akan menghasilkan bentuk tersebut. Saat ia berpikir tentang sebuah gerakan, ia akan menghasilkan gerakan yang tampak mata. Begitulah cara semua benda dicipta. Kita hidup dalam dunia pemikiran, yang merupakan bagian dari semesta pemikiran. Pemikiran tentang semesta yang bergerak telah menjangkau bahan asal ini dan ia bergerak mengikuti pemikiran tersebut untuk membentuk sistem planet dan mempertahankan bentuk tersebut. Bahan asal ini mewujudkan pemikirannya, dan bergerak mengikuti pemikirannya. Memiliki gagasan tentang sistem tata surya, ia menghasilkan bentuk matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Berpikir tentang bentuk sebatang pohon ek yang tumbuh secara lambat, ia bergerak mengikutinya, dan menghasilkan pohon tersebut meski mungkin dibutuhkan waktu berabad-abad untuk mendapatkan bentuknya yang sekarang. Dalam mencipta, bahan asal ini tampaknya bertindak menurut alur yang sudah ia tetapkan.
Pemikiran tentang sebatang pohon ek tidak seketika menghasilkan bentuk akhir, tetapi ia memulainya dengan menggerakkan seluruh daya yang akan mewujudkan pohon ek sesuai alur pertumbuhan. Setiap pikiran tentang bentuk yang ada dalam pikiran bahan asal ini menyebabkan penciptaan bentuk tersebut, tetapi selalu mengikuti alur pertumbuhan dan tindakan yang telah ditetapkan. Pemikiran tentang sebuah rumah dengan konstruksi tertentu, jika disampaikan ke bahan asal ini, tidak akan seketika menyebabkan terciptanya rumah tersebut. Namun pemikiran tersebut akan menyebabkan energi-energi kreatif di bidang perdagangan dan ekonomi mengalir pada saluran-saluran tertentu untuk mempercepat pembangunan rumah tersebut. Dan jika saluran-saluran bagi seluruh energi kreatif itu tak tersedia, maka rumah tersebut akan dibentuk langsung dari bahan asal, tanpa menunggu proses lambat manusia dan benda-benda. Tak ada pemikiran tentang bentuk yang tidak menyebabkan penciptaan bentuk tersebut jika ia disampaikan ke bahan asal. Manusia adalah makhluk berpikir dan bisa melahirkan pemikiran. Semua bentuk yang diwujudkan oleh manusia dengan tangannya mula-mula ada di dalam benaknya. Orang tidak bisa membentuk sesuatu tanpa menciptakan bentuk tersebut dalam pemikirannya terlebih dulu. Dan sejauh ini manusia telah membatasi upayanya melulu pada pekerjaan tangan. Ia menerapkan hanya kerja fisik pada wilayah penciptaan bentuk-bentuk membuat perubahan atau memodifikasi apa yang sudah ada. Ia tidak pernah berpikir untuk mencoba menciptakan bentuk-bentuk baru dengan cara menyampaikan pemikirannya ke bahan asal. Ketika orang memiliki pemikiran tentang sebuah bentuk, ia mewujudkannya dengan bahan dari alam, dan membuat gambaran tentang bentuk itu dalam benaknya. Ia tidak berupaya membangun kerjasama dengan bahan asal, bergandengan tangan, dengan sang ayah. Ia tidak membayangkan bahwa ia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Manusia membentuk ulang dan memodifikasi bentuk-bentuk yang sudah ada dengan kerja fisik. Ia tidak mempertanyakan sama sekali apakah ia bisa memproduksi segala sesuatu dari bahan asal dengan cara mengirimkan pemikirannya ke sana. Kita akan membuktikan bahwa ia bisa melakukan itu, bahwa setiap orang bisa melakukan itu, dan menunjukkan bagaimana caranya. Sebagai langkah pertama, kita harus memahami tiga prinsip dasar. Pertama, kita menyadari bahwa ada satu bahan asal, atau substansi tak berbentuk, yang darinya segala sesuatu dibuat. Segala rupa unsur di alam semesta ini tidak lain adalah perwujudan beragam dari satu unsur. Seluruh benda mati dan makhluk hidup di alam semesta ini diciptakan dari bahan yang sama. Dan ia adalah zat yang berpikir. Sebuah pemikiran yang ada di dalam zat ini menghasilkan bentuk sebagaimana yang dipikirkan. Pemikiran di dalam zat ini melahirkan bentuk. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu melahirkan pemikiran. Jika manusia bisa menyampaikan pemikirannya ke bahan asal tersebut, ia bisa menghasilkan penciptaan, atau pembentukan, sesuatu yang ia pikirkan. Ringkasnya begini. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Mungkin muncul pertanyaan apakah saya bisa membuktikan pernyataan-pernyataan ini. Tanpa berpanjang-panjang saya jawab bisa, baik secara logis maupun pengalaman. Merenung tentang fenomena bentuk dan pemikiran, saya tertuju ke bahan asal yang bisa berpikir. Menalar tentang bahan asal ini, saya menyimpulkan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk mewujudkan bentuk-bentuk yang ia pikirkan. Dan dari pengalaman, saya mendapati bahwa penalaran itu benar, dan inilah bukti terkuat saya. Jika satu orang membaca buku ini dan menjadi kaya dengan menjalankan saran-saran yang ada di dalamnya, maka itulah isyarat yang mendukung pernyataan saya. Namun, jika setiap orang menjadi kaya dengan menjalankan saran-saran buku ini, maka itu akan menjadi bukti positif sampai ada orang yang menjalankan saran-saran buku ini dan gagal. Teori di dalam buku ini benar sampai terjadinya proses yang gagal, dan tak akan ada proses yang gagal karena siapapun yang menjalankan secara persis saran-saran buku ini pasti akan kaya. Saya telah menyampaikan bahwa orang menjadi kaya karena melakukan sesuatu dengan cara tertentu, certain way, dan untuk bisa menjalankan itu, ia harus bisa berpikir dengan cara tertentu. Cara orang melakukan segala sesuatu adalah hasil langsung dari cara ia berpikir tentang semua itu. Untuk mengerjakan segala sesuatu dalam cara yang Anda inginkan, Anda harus mampu berpikir sesuai yang Anda inginkan. Ini langkah pertama untuk menjadi kaya. Dan berpikir sesuai yang Anda inginkan adalah berpikir tentang kebenaran, tak peduli apapun keadaannya. Setiap orang memiliki kekuatan alami untuk berpikir sesuai yang ia inginkan, tetapi itu membutuhkan upaya lebih keras ketimbang sekadar berpikir mengikuti keadaan. Berpikir mengikuti keadaan tentu sangat mudah, berpikir tanpa peduli pada apa yang tampak di permukaan jauh lebih sulit dan memerlukan kekuatan lebih besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dilakukan manusia. Tak ada pekerjaan yang bisa membuat orang tersungkur kecuali terus-menerus mempertahankan pemikiran yang benar. Itu pekerjaan terberat di muka bumi. Lebih-lebih ketika kebenaran di dalam pikiran itu berlawanan dengan apa yang tampak di permukaan. Segala yang tampak di permukaan cenderung mempengaruhi pikiran, dan itu hanya bisa dicegah dengan terus berpikir tentang kebenaran. Menyaksikan keadaan sakit-sakitan akan menghasilkan bentuk sakit-sakitan itu dalam pikiran Anda, dan terutama pada tubuh Anda, kecuali Anda terus mempertahankan kebenaran. Yakni bahwa tidak ada penyakit. Itu hanya penampilan permukaan, dan kenyataannya adalah sehat. Menyaksikan kemiskinan di permukaan akan menghasilkan bentuk kemiskinan dalam pikiran Anda, kecuali Anda terus mempertahankan kebenaran bahwa tak ada kemiskinan, yang ada hanya keberlimpahan.
Berpikir tentang keadaan sehat dalam keadaan sakit-sakitan, atau berpikir tentang kaya dalam kondisi miskin papa tentunya memerlukan kekuatan. Namun, barang siapa memiliki kekuatan itu, ia akan menjadi tuan bagi pikirannya. Ia mampu melawan nasib, ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Kekuatan ini hanya bisa dimiliki dengan cara terus meyakini fakta mendasar di balik apa-apa yang tampak di permukaan. Fakta itu ialah bahwa hanya ada satu bahan asal, darinya dan olehnya segala sesuatu diciptakan. Kita harus meyakini kebenaran bahwa setiap pemikiran yang ada di dalam bahan asal ini akan menjadi sebuah bentuk dan manusia bisa menyampaikan pemikiran kepadanya agar lahir sebuah bentuk dan kemudian menjadi benda yang nyata. Saat kita sudah memahami ini, akan hilang keraguan dan ketakutan kita, karena kita tahu bahwa kita bisa mencipta apa yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Sebagai langkah awal untuk menjadi kaya, Anda harus meyakini tiga pernyataan dasar yang sudah saya sampaikan. Untuk menguatkannya, saya akan mengulangi di bawah ini. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Baca ketiga prinsip di atas berulang-ulang. Tanamkan setiap kata dalam ingatan Anda. Fokuskan pikiran Anda pada prinsip-prinsip tersebut hingga Anda percaya. Jika Anda ragu, singkirkan keraguan itu. Jangan dengarkan argumen yang berlawanan dengan prinsip-prinsip ini. Jangan pergi ke ceramah-ceramah yang mengajarkan konsep lain yang bertentangan dari ini. Jangan baca buku atau majalah yang mengajarkan ide lain. Jika Anda mencampur adukan kepercayaan Anda, semua usaha Anda akan sia-sia. Jadi, yakini sepenuhnya prinsip-prinsip di atas. Ilmu menjadi kaya berawal dari penerimaan total atas prinsip-prinsip ini. Bab 5 Kehidupan yang Meningkat. Anda harus membuang jauh sisa kepercayaan dan gagasan-gagasan. Kolot bahwa Anda menjadi miskin atas kehendak Tuhan yang menginginkan Anda tetap miskin. Zat cerdas yang merupakan bahan asal segala sesuatu, yang hidup di dalam segala sesuatu, dan hidup di dalam diri Anda, adalah spirit yang hidup secara sadar. Karena ia hidup secara sadar, ia tentunya memiliki kehendak alami untuk meningkatkan kehidupannya. Setiap makhluk hidup harus selalu berupaya meningkatkan kehidupannya, karena kehidupan harus berkembang. Sebutir biji yang jatuh ke tanah, merekah tumbuh, dan menjalani kehidupan dengan menghasilkan ratusan biji berikutnya. Kehidupan menggandakan dirinya sendiri. Ia selalu berkembang, bagaimanapun caranya. Zat cerdas juga memiliki kebutuhan yang sama untuk terus berkembang. Setiap pemikiran yang ada dalam benak kita mendorong lahirnya pemikiran berikutnya, kesadaran terus berkembang. Setiap fakta yang kita pelajari mendorong kita mendalami fakta-fakta lain, pengetahuan terus berkembang. Setiap bakat yang kita kembangkan membangkitkan hasrat kita untuk mengembangkan bakat-bakat lain. Kita tunduk pada dorongan hidup, mengupayakan pengungkapan, yang mendorong kita untuk tahu lebih banyak, untuk melakukan lebih, dan untuk menjadi lebih. Untuk tahu lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih, kita harus memiliki lebih. Kita harus memiliki pelbagai sarana karena kita mempelajari, melakukan, dan menjadi sesuatu hanya dengan menggunakan sarana-sarana itu. Kita harus menjadi kaya, sehingga kita bisa meningkatkan hidup. Sederhananya, hasrat menjadi kaya adalah kapasitas untuk meningkatkan hidup yang terus mencari pemenuhan. Setiap hasrat adalah potensi terpendam yang berupaya mengungkapkan dirinya. Ia muncul karena ada kekuatan dalam diri manusia yang terus berupaya menemukan pemenuhan. Dorongan yang membuat Anda ingin memiliki uang lebih sama dengan dorongan yang membuat tanaman tumbuh. Kehidupan itu sendirilah yang ingin mewujudkan dirinya lebih utuh. Bahan asal kehidupan ini tentunya tunduk pada hukum kehidupan. Ia memiliki hasrat untuk meningkatkan hidup. Itu sebabnya ia perlu menciptakan segala sesuatu. Ia ingin hidup sejahtera di dalam diri Anda. Karenanya, ia ingin Anda memiliki semua sarana yang Anda perlukan. Tuhan menginginkan Anda kaya karena ia bisa mengekspresikan dirinya lebih baik melalui Anda jika Anda memiliki banyak sarana yang memungkinkannya berekspresi. Ia bisa hidup sejahtera dalam diri Anda jika Anda memiliki kuasa tak terbatas atas sarana-sarana kehidupan. Semesta menghendaki Anda memiliki apa saja yang Anda inginkan. Alam bersahabat dengan setiap rencana Anda. Segala sesuatu secara alami mendukung Anda. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ini benar. Penting menyadari bahwa Anda memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan semesta. Anda harus menginginkan kehidupan yang sebenar-benarnya, bukan hanya demi pemenuhan kesenangan badani misalnya. Hidup adalah pelaksanaan fungsi-fungsi. Setiap individu akan benar-benar hidup ketika ia bisa melaksanakan semua fungsi, baik fisik, mental, maupun spiritual, yang ia mampu kerjakan tanpa mengorbankan salah satunya. Anda tidak ingin menjadi kaya agar bisa hidup secara badani, demi pemenuhan nafsu hewani. Itu bukan kehidupan. Pelaksanaan setiap fungsi fisik adalah bagian dari kehidupan, dan tidak seorang pun bisa hidup secara lengkap jika ia menolak ekspresi normal dan sehat dari dorongan-dorongan tubuhnya. Anda tidak ingin menjadi kaya semata-mata demi menikmati kepuasan mental, demi mendapatkan pengetahuan, demi memenuhi ambisi agar lebih cerdas dibandingkan orang lain, agar terkenal. Semuanya itu sah-sah saja, tetapi orang yang hidup melulu demi kepuasan intelektual sesungguhnya hanya menjalani sebagian hidup, dan ia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Anda tidak ingin menjadi kaya melulu demi orang lain, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, demi merasakan nikmatnya berkorban.
Kepuasan jiwa hanyalah satu bagian dari kehidupan, dan ia tidak lebih mulia dibandingkan bagian-bagian lainnya. Anda ingin menjadi kaya agar bisa makan, minum, dan merasa senang ketika tiba waktu untuk itu, agar Anda bisa mengelilingi diri dengan karya seni, mengunjungi tempat-tempat jauh, mengisi pikiran, dan mengembangkan kecerdasan agar Anda bisa mencintai sesama dan mengekspresikan belas kasih, dan bisa ikut berperan dalam membantu dunia menemukan kebenaran. Tetapi ingat bahwa berkorban demi orang lain secara ekstrim tidak lebih baik dan tidak lebih mulia dibandingkan bersikap egois secara ekstrim, keduanya keliru. Bebaskan diri Anda dari gagasan bahwa Tuhan ingin Anda mengorbankan diri demi orang lain, dan bahwa Anda bisa menyenangkannya dengan berbuat seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan hal itu. Dia menginginkan Anda berkembang secara utuh, untuk diri sendiri, dan untuk sesama. Dan Anda hanya bisa membantu orang lain secara lebih baik ketika kehidupan Anda sendiri meningkat. Anda bisa berkembang secara utuh hanya dengan menjadi kaya. Maka, sudah benar dan terpuji jika Anda memfokuskan pemikiran Anda pertama-tama untuk mendapatkan kemakmuran. Namun, ingat bahwa bahan asal menginginkan semua menjadi kaya, maka setiap gerakannya tentulah dimaksudkan agar semua bisa berkembang. Tidak boleh ada tindakan yang menghambat pihak lain, karena semua memiliki dorongan yang sama untuk menemukan sumber kekayaan dan kehidupan. Bahan asal akan mewujudkan segala sesuatu bagi Anda, namun tidak dengan cara mengambil dari orang lain dan memberikannya kepada Anda. Anda harus menyingkirkan pemikiran tentang kompetisi. Anda mencipta, bukan bersaing memperebutkan apa-apa yang sudah ada. Anda tak harus mengambil sesuatu dari orang lain. Anda tak harus tawar-menawar sengit. Anda tak harus licik atau mengambil keuntungan dari orang lain. Anda tak perlu membuat orang lain memeras keringat untuk Anda dengan hasil yang tidak setimpal. Anda tak perlu iri pada kekayaan orang lain atau melihatnya penuh nafsu. Tak seorang pun mempunyai sesuatu yang Anda tak mampu memilikinya, dan itu tak perlu dengan merampas darinya. Anda kreator, bukan kompetitor, bukan pesaing bagi orang lain. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi dalam cara tertentu yang juga memberi keuntungan bagi orang-orang lain. Saya tahu ada orang-orang yang bisa mendapatkan uang luar biasa besar melalui cara yang berlawanan sama sekali dengan pernyataan-pernyataan di atas. Saya akan menjelaskannya. Orang-orang macam itu menjadi sangat kaya karena kemampuan luar biasa mereka untuk memenangi persaingan. Kadang, tanpa mereka sadari, mereka bergerak sejalan dengan tujuan dan gerakan bahan asal untuk meningkatkan kehidupan umat manusia, yakni melalui evolusi industri. Rockefeller, Carnegie, Morgan, dan lain-lainnya secara tanpa sadar telah menjadi agen-agen kemajuan dengan kemampuan luar biasa mereka untuk mengelola dan mengendalikan industri produktif dan dengan demikian memberikan sumbangan besar bagi peningkatan kehidupan bagi semua. Kini hari mereka hampir berakhir. Mereka sudah mengelola produksi, dan akan segera digantikan oleh agen-agen lain yang mengelola distribusi. Orang-orang kaya seperti mereka tak ubahnya reptil-reptil prasejarah. Mereka berperan penting dalam proses evolusi, tetapi mereka akan punah juga oleh kekuatan yang sama, yang dulunya melahirkan mereka. Dan penting juga diingat bahwa mereka tak pernah menjadi benar-benar kaya. Dari kelas ini, sebagian besar di antara mereka hidup dalam keadaan melarat dan celaka. Kekayaan yang didapat secara kompetitif tidak pernah memuaskan dan juga tidak permanen. Anda memiliki kekayaan hari ini dan semua itu besoknya menjadi milik orang lain. Ingat, jika Anda ingin menjadi kaya dengan jalan ilmiah dan melalui cara tertentu, Anda harus sepenuhnya meninggalkan pemikiran kompetitif. Jangan pernah berpikir bahwa persediaan kekayaan terbatas. Saat Anda berpikir bahwa semua uang telah dikuasai dan dikendalikan oleh orang lain, dan bahwa Anda harus banting tulang untuk menghentikan penguasaan tersebut, pada saat itulah Anda terjebak pada pemikiran kompetitif, dan daya kreatif Anda lenyap saat itu juga. Yang lebih buruk, Anda mungkin meringkus sendiri gerakan-gerakan kreatif yang sudah Anda mulai. Ketahuilah bahwa ada timbunan emas tak ternilai jumlahnya di perut bumi yang belum digali. Dan seandainya pun tak ada, akan diciptakan lebih banyak lagi dari bahan asal untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ketahuilah bahwa uang yang Anda butuhkan akan tiba, bahkan jika untuk itu diperlukan penemuan tambang emas baru oleh ribuan manusia besok. Jangan lihat persediaan yang tampak, lihatlah selalu kekayaan berlimpah pada substansi tak berbentuk, bahan asal segala sesuatu. Ketahuilah bahwa kekayaan mendatangi Anda saat itu juga ketika Anda sudah mampu menerima dan menggunakannya. Tak ada satu orang pun bisa menghalangi Anda mendapatkan apa yang merupakan milik Anda. Jadi jangan sedetik pun Anda berpikiran bahwa semua lokasi terbaik sudah diambil orang sebelum Anda siap membangun rumah Anda. Jangan takut bahwa para pemilik modal besar akan bergabung dan menguasai seluruh kekayaan di muka bumi. Jangan pernah takut bahwa Anda gagal mendapatkan apa yang Anda inginkan karena ada orang lain yang menjegal Anda. Itu tak bisa terjadi. Anda tidak mencari apa yang sudah dimiliki orang lain. Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan substansi tak berbentuk sebagai bahan asal, dan persediaannya tak terbatas. Selalu camkan ketiga prinsip ini. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Bab 6 Cara Kekayaan Mendatangi Anda. Ketika saya katakan bahwa Anda tak perlu tawar-menawar sengit. Bukan berarti Anda tidak perlu melakukan proses tawar-menawar sama sekali, atau Anda tak merasa perlu berurusan dengan orang lain.
Saya ingin bilang bahwa Anda tidak perlu bernegosiasi dengan mereka secara tidak adil. Anda tidak harus mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain, tetapi berikan kepada orang lain lebih besar ketimbang yang Anda dapatkan dari mereka. Tentu Anda tidak bisa memberi setiap orang sesuatu yang nilainya melebihi nilai uang yang Anda terima dari mereka, tetapi Anda bisa memberinya nilai guna melebihi nilai uang yang Anda terima. Kertas dan tinta di buku ini mungkin tidak sebanding dengan nilai uang yang Anda gunakan untuk membelinya, tetapi jika gagasan-gagasan di dalamnya bisa mendatangkan kekayaan kepada Anda, maka Anda tidak dizalimi oleh pihak penjual buku. Ia memberi Anda nilai guna yang sangat besar dibandingkan nilai uang kecil Anda. Katakanlah saya punya lukisan karya pelukis besar, yang harganya ribuan dolar di lingkungan masyarakat maju. Saya membawanya ke pasar tradisional dan dengan kecakapan tawar-menawar saya tukar lukisan tersebut kepada orang Eskimo dengan bulu binatang seharga 500 dolar. Di sini saya berbuat aniaya kepada dia karena ia tidak memerlukan lukisan. Barang tersebut tidak punya nilai guna baginya, dan tidak menambah apapun dalam kehidupannya. Namun misalkan saya memberinya senapan seharga 50 dolar, itu akan menjadi pertukaran yang adil. Dengan senapan itu ia akan mendapatkan banyak bulu binatang dan daging. Senapan itu akan memiliki nilai penting bagi si Eskimo, ia bisa bertambah kaya dengan benda itu. Jika Anda bangkit dari level kompetitif ke level kreatif, Anda akan mencermati bisnis Anda secara hati-hati. Sekiranya Anda menjual sesuatu kepada orang lain yang tidak menambahkan apapun pada kehidupan orang itu, hentikanlah. Jangan curangi orang lain dalam bisnis Anda. Dan jika sekarang Anda sedang menjalankan bisnis yang mencurangi orang lain, tinggalkanlah. Beri setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang Anda terima darinya, maka Anda menambah pada kehidupan orang-orang ini pada setiap transaksi. Jika Anda mempekerjakan orang, Anda harus mengambil dari mereka nilai uang lebih besar dari yang Anda bayarkan kepada mereka, namun Anda harus mengelola bisnis Anda dengan berpegang pada prinsip kemajuan, sehingga setiap karyawan Anda bisa merasakan adanya kemajuan pada kehidupan mereka hari demi hari. Berikan kepada karyawan Anda sebagaimana buku ini memberikan sesuatu kepada Anda. Jadikan bisnis Anda anak tangga bagi mereka, yang memungkinkan orang menapak naik dan menjadi kaya atas usaha mereka sendiri. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut, itu bukan kesalahan Anda. Dan, terakhir, karena Anda menciptakan kekayaan Anda sendiri dari bahan asal yang tak tampak mata, bukan berarti apa-apa yang Anda ingini langsung tercipta dari udara dan muncul begitu saja di hadapan Anda. Jika Anda menginginkan mesin jahit, misalnya, saya tidak bilang bahwa Anda harus terus-menerus menyodorkan pemikiran tentang mesin jahit kepada bahan asal sampai muncul mesin jahit di ruangan tempat Anda duduk. Jika Anda menginginkan mesin jahit, pertahankan gambar mental tentang sebuah mesin jahit dengan sikap positif bahwa benda itu sedang diciptakan untuk Anda. Setelah membentuk gambar mental dalam benak, yakinilah secara penuh bahwa mesin jahit itu sedang mendatangi Anda. Jangan pernah meragukannya. Bersikaplah seolah ia sudah menjadi milik Anda. Mesin jahit itu akan didatangkan untuk Anda oleh zat cerdas yang bekerja melalui pikiran-pikiran manusia. Jika Anda hidup di main, seseorang mungkin membawanya dari Texas atau Jepang, dalam transaksi yang berujung dengan kehadiran mesin jahit itu di depan Anda. Dan keseluruhan proses itu akan membawa keuntungan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Jangan pernah lupa sekejap pun bahwa bahan asal ini menembusi semua, mengisi semua, berkomunikasi dengan semua, dan bisa mempengaruhi semua. Kehendak zat berpikir ini akan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, telah mendorong terciptanya semua mesin jahit. Dan ia bisa menciptakan jutaan lagi, selama manusia masih mendorong penciptaan itu melalui kehendak dan keyakinannya, dengan menjalankan cara tertentu. Anda pasti bisa memiliki mesin jahit itu, dan pasti bisa juga mendapatkan hal-hal lain yang Anda inginkan. Dengan itu semua Anda meningkatkan kehidupan Anda dan juga orang-orang lain. Yakinlah terhadap permintaan Anda, bahan asal ingin mengalami kehidupan yang sejahtera bersama Anda, dan menginginkan Anda mendapatkan semua yang Anda kehendaki demi kehidupan yang lebih mulia. Jika Anda meyakini bahwa kehendak Anda untuk kaya adalah selaras dengan kehendak Tuhan, maka keyakinan Anda tak akan tergoyahkan. Pernah saya melihat seorang anak duduk di depan piano, dan kesulitan memainkannya sekalipun ia sudah berupaya keras. Ia tampak sedih sekali dan gusar karena gagal memainkan musik. Saya tanya kenapa ia jengkel, dan ia menjawab, "Saya bisa menghayati musik di dalam diri saya, tetapi tidak bisa membuat tangan saya terampil memainkannya." Musik di dalam dirinya adalah hasrat dari bahan asal, yang memiliki semua potensi kehidupan. Hasratnya bermusik mencari pemenuhan melalui bocah itu. Tuhan berusaha hidup dan menikmati apa saja melalui hal-hal yang manusiawi. Ia mengatakan, "Aku perlu tangan-tangan terampil untuk membuat bangunan indah, untuk memainkan irama surgawi, untuk mewujudkan lukisan agung. Aku perlu kaki-kaki yang berjalan untukku, mata untuk melihat keindahanku, lidah untuk menyatakan kebenaranku dan menyanyikan lagu-lagu yang menakjubkan, dan lain-lain. Semua itu adalah potensi yang mencari bentuk pengungkapan melalui manusia. Tuhan menginginkan sesiapa yang bisa bermain musik untuk memiliki piano atau alat-alat musik lainnya, dan mempunyai sarana-sarana untuk mengasah bakat mereka semaksimal mungkin. Ia menginginkan sesiapa yang menghargai keindahan bisa mengelilingi dirinya benda-benda seni. Ia menginginkan para pengamat punya kesempatan untuk melakukan perjalanan dan observasi. Ia menginginkan para peminat adi busana bisa mengenakannya, dan para penyuka makanan lezat bisa menyantapnya. Ia menginginkan semuanya itu karena ia sendirilah yang menikmati dan menghargai semua hal itu. Tuhanlah yang ingin bermain musik, bernyanyi, dan menikmati keindahan, dan menyatakan kebenaran dan mengenakan adi busana, dan makan makanan lezat.
Hasrat yang Anda rasakan untuk kaya adalah upaya tak terbatas olehnya untuk mencari perwujudan melalui Anda, sebagaimana ia mencari pengungkapan melalui anak kecil di depan piano. Maka jangan ragu meminta sebanyak-banyaknya. Tugas Anda adalah memfokuskan dan mengungkapkan kehendak Tuhan. Ini yang paling sulit bagi kebanyakan orang. Mereka mempertahankan pemikiran kolot bahwa kemiskinan dan pengorbanan diri adalah tindakan menyenangkan Tuhan. Mereka memandang kemiskinan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Mereka memegang keyakinan bahwa Tuhan sudah merampungkan pekerjaannya, dan sudah menciptakan apa yang perlu ia ciptakan dan kebanyakan orang harus tetap miskin karena tidak tersedia cukup bahan untuk membuat semuanya kaya. Mereka mempertahankan pemikiran yang sangat keliru ini sehingga malu untuk meminta kekayaan. Yang mereka inginkan hanya hidup sederhana atau seadanya saja, asal bisa cukup nyaman. Saya ingat seseorang yang saya minta membuat gambaran jelas tentang apa saja yang ia inginkan, sehingga pemikirannya tersampaikan kepada bahan asal. Ia sangat miskin, tinggal di rumah kontrakan, dan penghasilannya hanya cukup untuk hidup seadanya dari hari ke hari. Ia tidak percaya sama sekali bahwa ia bisa kaya. Maka, setelah menimbang-nimbang, ia pikir masuk akal sekiranya ia menginginkan karpet baru untuk lantai kamarnya dan pediangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. Mengikuti saran dari buku ini, ia mendapatkan barang-barang itu dalam beberapa bulan, dan itu menyadarkannya bahwa ia bisa meminta lebih banyak lagi. Ia mengamati tempat tinggalnya, dan merencanakan peningkatan dalam semua hal yang ia inginkan. Secara mental ia lantas membuat gambaran rincin tentang rumah idamannya, lengkap dengan perabot-perabotnya. Terus mempertahankan gambaran tersebut di dalam benaknya, ia mulai menjalani hidup dengan cara tertentu, dan mengalami kemajuan sebagaimana yang ia inginkan. Dan ia memiliki rumah sendiri sekarang, dan melakukan perombakan mengikuti gambaran mentalnya. Dan sekarang, tetap dengan keyakinan yang kukuh, ia sedang menginginkan hal-hal yang lebih besar. Semua datang kepadanya karena ia yakin dan itu berlaku juga bagi kita semua. Bab 7 Bersyukur. Ilustrasi di akhir bab 6 memberitahu kita bahwa langkah pertama untuk menjadi kaya adalah menyodorkan gagasan mengenai apa yang Anda inginkan kepada bahan asal. Ini benar, dan demi terwujudnya keinginan Anda harus menjalin hubungan yang harmonis dengan bahan asal. Hubungan semacam ini sangat penting dan vital bagi Anda. Karena itulah saya membicarakannya secara khusus di sini. Saya akan memberi Anda sejumlah instruksi yang, jika Anda jalankan, akan menyatukan pikiran Anda dengan Tuhan. Keseluruhan proses penyelarasan mental itu bisa diringkas saja dengan satu kata, bersyukur. Pertama, Anda percaya adanya satu zat cerdas, yang dari ia segala sesuatu diciptakan. Kedua, Anda percaya bahwa zat ini memberi apa saja yang Anda inginkan. Ketiga, Anda menghubungkan diri dengannya dengan perasaan syukur sepenuh hati. Banyak orang yang telah menata hidupnya begitu rupa dan tetap miskin karena kurang bersyukur. Mereka memutuskan hubungan dengan cara tidak pernah berterima kasih. Mudah dipahami bahwa semakin dekat kita dengan sumber kekayaan, semakin banyak kekayaan yang akan kita terima. Mudah juga untuk dimengerti bahwa jiwa yang selalu bersyukur akan menjalani hidup lebih dekat dengan Tuhan ketimbang yang tidak pernah mengucapkan berterima kasih. Semakin kuat rasa syukur kita kepada Tuhan ketika kita menerima anugerah-Nya, semakin banyak anugerah yang akan kita terima. Dan semakin cepat kedatangannya kepada kita. Singkatnya, sikap mental bersyukur akan mendekatkan pikiran kita pada sumber anugerah. Jika Anda baru memahami bahwa bersyukur akan menjadikan pikiran Anda kian selaras dengan energi kreatif semesta, pikirkanlah baik-baik hal ini, dan Anda akan membuktikan kebenarannya. Hal-hal baik yang Anda miliki datang kepada Anda sejalan dengan hukum-hukum tertentu. Rasa syukur akan mengarahkan pikiran Anda ke jalan yang mendatangkan hal-hal baik itu. Ia menjaga Anda untuk tetap selaras dengan pemikiran kreatif dan menghindarkan Anda dari godaan pemikiran kompetitif. Bersyukur saja sudah membuat Anda mendekat ke arah keberlimpahan, dan mencegah Anda jatuh ke pemikiran keliru tentang terbatasnya persediaan. Hal terakhir itu akan membunuh harapan Anda. Ada hukum bersyukur, Law of Gratitude, LOG, dan sangat penting bagi Anda untuk mencermatinya, jika Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan. LOG adalah prinsip alami bahwa aksi dan reaksi selalu seimbang, dan bergerak dalam arah berlawanan. Rasa syukur merentangkan pikiran Anda dalam sikap berterima kasih kepada Tuhan. Ia adalah bentuk pembebasan pikiran dan tak pernah gagal mencapai tempat yang dituju. Dan reaksi adalah gerak seketika ke arah Anda. Jika Anda berjalan menuju Tuhan, Dia akan berlari menyongsong Anda. Dan jika rasa syukur Anda kuat dan ajek, reaksi di dalam bahan asal akan kuat dan terus-menerus. Segala yang Anda inginkan juga akan selalu bergerak ke arah Anda. Anda tidak akan bisa menggerakkan kekuatan besar tanpa bersyukur, karena rasa syukur itulah yang menjaga keterhubungan Anda dengan kekuatan besar itu. Namun keutamaan bersyukur tidak melulu menjamin lebih banyak berkah di masa mendatang. Tanpa rasa syukur Anda tidak akan mampu bertahan sedikit lebih lama dari situasi yang mengecewakan Anda. Saat Anda membiarkan pikiran Anda berkutat dalam ketidakpuasan akan situasi Anda sekarang, Anda mulai goyah. Anda memusatkan perhatian pada kemelaratan, hal-hal buruk, dan kekumuhan, dan pikiran Anda akan menciptakan semua bentuk itu. Kemudian Anda menyampaikan bentuk-bentuk atau gambaran mental tersebut kepada bahan asal. Maka kemelaratan, hal-hal buruk, dan kekumuhan akan datang kepada Anda. Membiarkan pikiran Anda berkutat pada hal-hal kacangan sama halnya dengan menjadikan diri kacangan dan mengelilingi diri dengan hal-hal kacangan. Sebaliknya, Anda akan menjadi yang terbaik dengan memusatkan pikiran pada hal-hal terbaik dan mengelilingi diri dengan hal-hal terbaik.
Kekuatan kreatif dalam diri kita mewujudkan gambaran apapun yang kita pertahankan di dalam benak kita. Kita adalah zat yang berpikir juga, dan setiap zat berpikir selalu mewujudkan bentuk-bentuk yang ia pikirkan. Pikiran yang bersyukur selamanya mempertahankan pemikiran terbaik, karena itu ia cenderung menjadi yang terbaik. Ia menciptakan bentuk atau karakter terbaik, dan akan menerima yang terbaik. Selain itu, keyakinan lahir dari rasa syukur. Pikiran yang bersyukur selalu dipenuhi harapan baik, dan harapan berubah menjadi keyakinan. Singkatnya, rasa syukur menciptakan gelombang pikiran yang meningkatkan keyakinan. Siapapun yang tidak punya rasa syukur tidak mungkin mempertahankan keyakinan. Dan tanpa keyakinan Anda tidak akan menjadi kaya melalui cara kreatif. Kita akan lihat contohnya dalam bab-bab berikut. Karena itu, penting bagi Anda menumbuhkan kebiasaan bersyukur untuk segala kebaikan yang Anda terima. Penting bagi Anda untuk terus bersyukur. Dan karena semua hal ikut berperan dalam kemajuan Anda, maka Anda perlu melibatkan semua itu dalam rasa syukur Anda. Jangan buang waktu untuk memikirkan atau membicarakan kekurangan dan kesalahan para pemegang kekuasaan dan orang-orang kaya. Keberadaan mereka di dunia ini membuka kesempatan bagi Anda. Semua yang Anda dapatkan saat ini adalah karena mereka. Jangan mengutuk para politisi korup. Jika tidak ada politisi-politisi itu, kita terjerumus ke dalam anarki, dan kesempatan Anda menjadi kian sempit. Tuhan sudah bekerja sekian lama dan sangat sabar membawa kita ke tingkatan sekarang ini dalam bidang industri dan pemerintahan, dan Ia akan menyempurnakan pekerjaannya. Tak ada keraguan sedikit pun bahwa Ia akan menyingkirkan para penguasa buruk itu, pengusaha besar, kapten-kapten industri, dan para politisi korup pada waktunya. Namun, untuk sekarang, yakini saja bahwa mereka sangat baik. Ingatlah bahwa mereka membantu membangun mata rantai transaksi yang mendatangkan kekayaan kepada Anda, dan berterima kasihlah kepada mereka semua. Ini akan membuat Anda selaras dengan kebaikan dalam segala hal, dan segala yang baik akan datang kepada Anda. Bab 8 berpikir dalam cara tertentu. Buka lagi bab 6 dan bacalah cerita tentang orang yang membentuk gambaran mental rumahnya, dan Anda akan memahami langkah awal untuk menjadi kaya. Anda harus membentuk gambaran mental yang jelas dan rincin tentang apa yang Anda inginkan. Anda tidak bisa mengirimkan sebuah gagasan jika Anda tak memilikinya. Banyak orang gagal menarik perhatian zat berpikir karena mereka hanya menyodorkan gambaran kabur dan pemikiran yang remang-remang tentang ingin melakukan apa, mereka ingin punya apa, atau ingin jadi apa. Tidaklah cukup jika Anda hanya menyodorkan keinginan umum untuk mendapatkan kebaikan dalam segala hal. Semua orang menginginkan itu. Tidak cukup pula sekadar punya keinginan bepergian, melihat-lihat apa saja, berkecukupan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki keinginan seperti itu juga. Jika Anda mengirimkan telegram kepada teman Anda, tidak bisa Anda sekadar mengirimkan deretan aksara, dan memintanya menyusun sendiri pesannya, atau Anda sekadar menyusun sembarangan kata-kata yang Anda ambil dari kamus. Anda harus mengirimkan kepadanya kalimat yang punya makna. Ketika Anda mencoba menyampaikan keinginan Anda kepada bahan asal, ingatlah bahwa Anda perlu menyampaikan pesan yang bermakna. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan, dan harus jelas. Anda tidak akan bisa kaya, atau mendorong daya kreatif untuk bekerja, dengan cara mengirimkan pesan yang tidak jelas. Sampaikan setiap keinginan Anda persis seperti yang dilakukan oleh orang yang saya ceritakan setelah ia menjelajahi rumahnya. Kenali apa yang Anda inginkan, dan buatlah gambar mental yang jelas tentang benda itu, seperti apa ia ketika Anda mendapatkannya. Gambar mental yang jelas itu harus Anda pertahankan dalam pikiran, seperti seorang pelaut menyimpan gambar pelabuhan yang ditujunya. Anda harus terus-menerus fokus ke sana. Anda tak boleh memalingkan pandangan Anda dari gambaran mental itu sebagaimana jurumudi tak boleh berpaling dari kompasnya. Tak usah berlatih konsentrasi, atau meluangkan waktu khusus untuk berdoa dan menyerukan afirmasi. Tidak perlu pula semedi atau melakukan tindakan-tindakan klinik dan semacamnya. Hal-hal semacam ini boleh saja, tetapi yang perlu Anda lakukan adalah tahu apa yang Anda inginkan, dan keinginan Anda harus menggebu sehingga ia terus-menerus ada dalam pikiran. Gunakan sebanyak mungkin waktu luang Anda untuk memikirkan gambar mental Anda, tetapi tidak perlu melatih diri mengonsentrasikan pikiran pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Memusatkan perhatian adalah urusan mudah dan Anda bisa melakukannya tanpa usaha keras. Dan sekiranya Anda tidak benar-benar ingin menjadi kaya, sehingga hasrat Anda demikian kuat untuk mempertahankan pemikiran Anda pada arah tujuan seperti jarum kompas selalu menunjuk arah utara, maka saya kira akan sulit bagi Anda untuk mengikuti semua instruksi yang disarankan oleh buku ini. Cara-cara yang dipaparkan di sini hanya ditujukan kepada sesiapa yang memiliki hasrat cukup kuat untuk mengalahkan kemalasan mental dan kesenangan berleha-leha. Pada orang-orang seperti itu, yang memiliki hasrat menggebu, metode-metode di buku ini akan sukses. Semakin jelas dan rinci Anda menggambarkan apa-apa yang Anda ingini, dan semakin kuat Anda mempertahankannya dan memunculkan semua detailnya, akan semakin kuat pula hasrat Anda. Dan semakin kuat hasrat Anda, semakin mudah Anda mempertahankan gambar itu dalam benak Anda. Namun ada yang lebih penting ketimbang sekadar membayangkan secara jelas. Jika hanya itu yang Anda lakukan, Anda akan jadi pemimpi, dan dayanya akan lemah atau tidak ada sama sekali untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Anda harus melandasi gambar mental Anda dengan ketetapan hati. Dan di belakang ketetapan hati ada keyakinan kuat bahwa apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Ya, ia sudah, di tangan, dan Anda tinggal membawanya. Tinggallah secara mental di rumah baru Anda, sampai ia terwujud secara nyata. Masukkan perasaan gembira ke dalam benak Anda berkaitan dengan apa-apa yang Anda inginkan.
Lihatlah apapun yang Anda inginkan seolah-olah ia ada bersama Anda dan sudah menjadi milik Anda dan Anda sudah menggunakannya. Lakukan itu dalam imajinasi Anda. Pertahankan gambaran mental Anda secara jelas dan seolah nyata, dan kemudian tumbuhkan sikap mental bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda visualisasikan itu. Miliki semua itu dalam pikiran, dengan keyakinan penuh bahwa mereka benar-benar milik Anda. Pertahankan sikap mental kepemilikan ini dan jangan goyah sedikit pun terhadap keyakinan bahwa semuanya itu nyata. Dan ingat apa yang disampaikan dalam bab sebelumnya mengenai bersyukur. Bersyukurlah untuk anugerah ini, persis sebagaimana yang Anda lakukan ketika keinginan Anda menjadi nyata. Orang yang mampu berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal yang ia miliki dalam imajinasinya adalah pemilik keyakinan sejati. Ia akan menjadi kaya. Ia akan mampu mewujudkan apa saja yang ia inginkan. Anda tak perlu berdoa berulang-ulang untuk hal-hal yang Anda inginkan. Tidak perlu tiap hari Anda memberitahukan keinginan Anda kepada Tuhan. Urusan Anda adalah merumuskan secara cerdas keinginan Anda akan segala sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan Anda, dan membuat keinginan Anda itu bermakna, dan kemudian menyampaikan semua keinginan itu kepada bahan asal, pemilik kekuatan dan kehendak yang akan memberi apa yang Anda inginkan. Anda tak bisa menarik perhatian dengan cara mengulang-ulang keinginan. Lakukan dengan mempertahankan gambar mental, tetapkan hati Anda untuk mendapatkannya, yakini secara kuat bahwa Anda pasti mendapatkannya. Jawaban terhadap doa tidak tergantung pada keyakinan Anda saat mengucapkannya, tetapi pada keyakinan saat Anda bekerja. Anda tak bisa mengesankan Tuhan dengan berdoa seminggu sekali pada hari tertentu, dan kemudian melupakannya di hari-hari lain. Anda tak bisa mengesankan Tuhan dengan cara menyediakan waktu khusus di dalam kamar dan berdoa, lalu lupa lagi pada jam-jam berikutnya dan baru ingat lagi pada waktu tiba jam untuk berdoa. Doa lisan cukup bagus juga, dan berguna terutama untuk menjernihkan visi dan memperkuat keyakinan. Namun bukan pernyataan lisan Anda yang akan mewujudkan keinginan Anda. Untuk menjadi kaya Anda tidak memerlukan waktu khusus untuk berdoa. Yang Anda perlukan adalah berdoa tanpa henti. Doa yang saya maksud di sini adalah terus mempertahankan gambaran mental Anda, yang dilandasi keteguhan hati, yang diperkuat lagi dengan keyakinan bahwa Anda sedang mewujudkannya. Semuanya akan Anda terima saat Anda sudah membentuk gambar mental secara jelas. Dan saat Anda sudah memiliki gambar mental yang jelas, akan baik bagi Anda untuk berdoa secara khusyuk menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah dan tunjukkan selamanya sikap mental kepemilikan. Tinggallah di rumah baru Anda, kenakan adibusana Anda, kendarailah mobil Anda, lakukan perjalanan, dan rencanakan perjalanan besar Anda dengan penuh percaya diri. Pikirkan dan bicarakan semua yang Anda minta dalam doa seolah-olah Anda sekarang sudah memilikinya. Gambarkan suatu lingkungan, dan kondisi keuangan persis seperti yang Anda inginkan. Hiduplah sepanjang waktu dalam lingkungan dan kondisi keuangan yang Anda imajinasikan itu. Namun, pikirkan bahwa Anda tidak melakukan hal ini semata-mata sebagai pemimpi atau pelamun. Pertahankan keyakinan bahwa imajinasi Anda sedang diwujudkan. Jaga keteguhan hati Anda terhadap keinginan itu. Ingat bahwa keyakinan dan keteguhan hati itulah yang akan membedakan apakah Anda seorang ilmuwan atau pelamun. Dan menyadari fakta ini, maka Anda harus mempelajari penggunaan kehendak secara tepat. Bab 9 Bagaimana Menggunakan Kehendak. Untuk memulai langkah menjadi kaya secara ilmiah, Anda tak boleh menerapkan kekuatan keinginan untuk sesuatu di luar diri Anda. Anda tak punya hak melakukan itu. Sungguh keliru jika Anda menggunakan keinginan Anda untuk orang lain agar mereka melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Memaksa orang lain dengan kekuatan mental sama kelirunya dengan memaksa orang lain dengan kekuatan fisik. Jika memaksa orang lain dengan kekuatan fisik adalah perbudakan, maka begitu pula memaksa orang lain dengan kekuatan mental. Yang berbeda hanya metodenya. Jika mengambil sesuatu dari orang lain dengan kekuatan fisik adalah perampokan, maka mengambil dari orang lain dengan kekuatan mental adalah perampokan juga. Tak ada bedanya secara prinsip. Anda tidak berhak mendesakkan kemauan Anda kepada orang lain, bahkan jika itu, untuk kebaikannya sendiri, karena Anda tak pernah tahu apa yang baik untuk dia. Ilmu menjadi kaya tidak menghendaki Anda menggunakan kekuatan atau paksaan kepada orang lain, dalam cara apapun. Tidak perlu sedikit pun melakukan itu. Sesungguhnya, setiap upaya memaksakan kehendak kepada orang lain hanya akan menggoyahkan ketetapan hati Anda. Tak perlu Anda menggunakan keinginan Anda akan sesuatu, demi memaksanya agar datang kepada Anda. Itu sama saja dengan memaksa Tuhan, dan akan tampak tolol, tak berguna, dan sekaligus tidak relevan. Anda tidak perlu memaksa Tuhan agar memberi Anda barang-barang bagus, itu sama dengan Anda menggunakan kehendak Anda untuk memaksa matahari terbit. Anda tidak perlu menggunakan kekuatan kehendak untuk menundukkan setan, atau membuat orang-orang yang keras kepala dan pemberontak mengerjakan urusan Anda. Tuhan sangat ramah pada Anda, dan ingin sekali memberi Anda apa yang Anda inginkan. Untuk menjadi kaya, Anda hanya perlu memaksakan kehendak pada diri sendiri. Jika Anda tahu apa yang harus Anda pikirkan dan kerjakan, maka Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk memaksa diri sendiri untuk berpikir dan mengerjakan hal-hal yang tepat. Itulah cara yang tepat untuk menggunakan kekuatan kehendak demi mendapatkan apa yang Anda inginkan, agar Anda tetap di jalur yang benar. Gunakan kekuatan pemaksa itu untuk membuat Anda tetap berpikir dan bertindak dalam cara tertentu. Jangan berupaya melontarkan kehendak Anda, atau pemikiran Anda, atau pikiran Anda keluar ruangan agar beraksi pada benda-benda atau orang-orang lain. Jagalah pikiran Anda selalu di rumahnya, itu lebih baik ketimbang jika ia kelayapan kemana-mana.
Gunakan pikiran Anda untuk membentuk gambar mental sesuatu yang Anda inginkan, dan pertahankan gambar itu dengan keyakinan dan keteguhan hati. Gunakan kekuatan kehendak Anda untuk membuat pikiran Anda tetap bekerja di jalan yang benar. Kian kokoh dan ajak keyakinan dan ketetapan hati Anda, kian cepat pula Anda menjadi kaya, karena dengan begitu Anda hanya akan menyampaikan kesan positif kepada zat berpikir. Dan Anda akan tidak perlu menggugurkannya dengan menyodorkan kesan negatif. Gambar mental keinginan Anda, ketika dipertahankan dengan keyakinan dan keteguhan hati, akan diterima oleh bahan asal, dan ia akan menembuskannya ke segenap isi semesta. Saat kesan itu tersebar, semua hal siap bergerak untuk mewujudkannya. Setiap makhluk bernyawa dan tak bernyawa, dan juga benda-benda yang belum tercipta, akan digerakkan untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Semua kekuatan disiapkan ke arah itu, semua hal mulai bergerak ke arah Anda. Pikiran orang, dimanapun, terilhami untuk melakukan segala yang diperlukan untuk terwujudnya keinginan Anda. Dan mereka membantu Anda, tanpa disadari. Tapi Anda bisa menggagalkan semua ini dengan mulai mengirimkan pikiran negatif ke bahan asal. Keraguan atau ketidakpercayaan niscaya akan menjauhkan Anda dari apa yang Anda inginkan, justru ketika keyakinan dan keteguhan Anda sedang menggerakkan semua kekuatan itu ke arah Anda. Ketidakpahaman orang akan hal inilah yang menyebabkan mereka gagal menerapkan sains mental untuk menjadi kaya. Setiap kali Anda memberi tempat bagi keraguan dan ketakutan, setiap kali Anda merasa cemas, setiap kali Anda jiwa Anda dirasuki ketidakpercayaan, itu berarti Anda menjauh dari jangkauan zat cerdas. Pemenuhan janji hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Dan hanya bagi mereka. Karena keyakinan merupakan syarat utama, maka Anda perlu melindungi pikiran Anda. Dan karena keyakinan Anda dibentuk oleh apa-apa yang Anda lihat dan pikirkan, maka sangat penting bagi Anda untuk mengontrol kesadaran. Dan disinilah kekuatan kehendak berperan. Gunakan ia untuk memfokuskan perhatian Anda. Jika Anda ingin kaya, tidak perlu Anda melakukan studi kemiskinan. Apa yang Anda inginkan tak akan terwujud dengan memikirkan segala yang berlawanan. Sehat tidak akan Anda dapatkan dengan terus-menerus memikirkan penyakit. Kebenaran tak terjangkau dengan selalu merenung dan memikirkan dosa. Dan tak seorang pun akan menjadi kaya dengan cara menekuni dan memikirkan kemiskinan. Kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit telah meningkatkan penyakit. Agama sebagai ilmu yang mendalami dosa telah meningkatkan dosa. Dan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari kemiskinan akan membuat dunia terus terperosok ke dalam kondisi miskin dan menyedihkan. Jangan bicara tentang kemiskinan, jangan menelitinya atau menekuninya. Jangan pikirkan apa penyebab kemiskinan, tak ada yang bisa Anda lakukan dengannya. Pikirkan saja cara penyembuhannya. Jangan boroskan waktu dengan tindakan amal, atau gerakan amal. Semua tindakan amal cenderung mengekalkan situasi buruk yang sebenarnya ingin mereka hapus. Saya tidak meminta Anda menjadi kejam atau tanpa perasaan, dan enggan mendengar tangisan orang melarat. Anda tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan dengan cara-cara lama. Tinggalkan kemiskinan, tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan kemiskinan, dan jadilah kaya. Menjadi kaya adalah cara terbaik untuk membantu orang miskin. Dan Anda tidak bisa mempertahankan gambar mental yang akan membuat Anda kaya jika Anda memenuhi pikiran Anda dengan gambar-gambar kemelaratan. Jangan baca buku atau tulisan-tulisan yang menceritakan kondisi kemelaratan dan lingkungan kumuh, atau penderitaan buruh anak-anak, dan sebagainya. Jangan baca apapun yang menjejali pikiran Anda dengan gambar-gambar muram tentang mereka yang kekurangan atau kelaparan. Anda tak bisa sedikit pun menolong orang miskin dengan cara mengetahui kondisi-kondisi ini. Tersebarnya kabar tentang semua itu sama sekali tidak menyingkirkan kemiskinan. Cara yang berhasil untuk menyingkirkan kemiskinan adalah dengan menyingkirkan gambar-gambar tentang kemiskinan itu dari benak Anda. Berilah gambar tentang kekayaan pada orang-orang miskin. Anda tidak menelantarkan orang-orang miskin jika Anda menyingkirkan gambar-gambar kemiskinan itu dari benak Anda. Kemiskinan bisa disingkirkan bukan dengan meningkatkan jumlah orang kaya yang memikirkan kemiskinan, melainkan dengan meningkatkan jumlah orang miskin yang yakin bahwa mereka berhak menjadi kaya. Orang miskin tidak memerlukan tindakan amal. Mereka memerlukan inspirasi. Tindakan amal hanya memberi mereka sepotong roti agar mereka bisa bertahan hidup dalam kemiskinan, atau memberi mereka hiburan yang membuat mereka melupakan kemiskinan mereka barang 1-2 jam. Inspirasi akan membuat mereka bangkit dari penderitaan. Jika Anda ingin membantu orang miskin, tunjukkan kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi kaya. Buktikan itu dengan membuat diri Anda sendiri kaya. Satu-satunya cara menghapuskan kemiskinan dari muka bumi adalah dengan terus-menerus meningkatkan jumlah orang yang mengamalkan instruksi-instruksi buku ini. Orang harus diberitahu cara menjadi kaya melalui penciptaan, bukan persaingan. Setiap orang yang menjadi kaya melalui persaingan akan merubuhkan anak tangga yang mereka tapaki, dan membuat yang lain tersungkur. Namun setiap orang yang menjadi kaya melalui penciptaan membuka jalan bagi ribuan orang lain untuk mengikutinya, dan mengilhami mereka untuk melakukan yang serupa. Anda tidak sedang memamerkan kekejaman atau watak tak berperasaan ketika Anda menolak terharu pada kemiskinan, atau enggan melihatnya, atau tidak mau membacanya, atau mau memikirkan atau membicarakannya. Gunakan kekerasan hati Anda untuk menghindarkan pikiran Anda dari soal-soal kemiskinan, dan fokuskan ia pada gambar mental tentang apa saja yang Anda inginkan, landasi dengan keyakinan dan keteguhan hati. Bab 10 lebih jauh tentang kehendak. Anda tak bisa mempertahankan gambar mental tentang kekayaan. Secara jelas dan jernih jika Anda terus-menerus mengalihkan perhatian ke gambar yang berlawanan, entah itu gambar yang Anda lihat di luar atau di dalam benak Anda. Jangan singgung buruknya keuangan Anda di waktu lalu, jika Anda pernah mengalaminya.
Jangan pernah memikirkannya lagi. Jangan bicarakan kemiskinan orang tua Anda atau sulitnya masa kecil Anda. Hal demikian itu secara mental menempatkan Anda sekarang juga pada keadaan miskin, dan itu sudah pasti akan menghentikan gerak segala sesuatu yang sedang menuju Anda. Taruh kemiskinan dan semua hal yang berkaitan dengannya di belakang punggung Anda. Anda telah menerima teori tentang semesta yang terus memperbaiki diri. Letakkan seluruh harapan Anda untuk bahagia padanya. Maka, apa yang akan Anda dapatkan dengan memberi ruang pada teori yang bertentangan? Jangan baca buku-buku yang memberitahu Anda bahwa dunia akan kiamat. Jangan baca tulisan para penulis jelek dan filsuf pesimistik yang mengatakan bahwa dunia sedang bergerak ke arah setan. Dunia tidak menuju setan, ia menuju Tuhan. Dunia sedang menuju kebaikan. Benar, mungkin ada banyak hal yang tak bisa Anda sepakati, tetapi apa gunanya berkutat dengan itu jika mereka akan hilang dengan sendirinya? Apa gunanya jika itu hanya akan memperlambat kemusnahan mereka dan justru membuat mereka terus ada bersama kita? Mengapa memberi waktu dan perhatian pada hal-hal yang akan dimusnahkan oleh hukum perubahan, jika sesungguhnya Anda bisa memuluskan kemusnahan mereka dengan mempercepat berlangsungnya perubahan itu sejauh yang Anda mampu lakukan? Tak peduli seburuk apapun tampaknya kondisi di negara, wilayah, atau tempat tertentu, Anda membuang waktu dan menghancurkan kesempatan Anda sendiri jika memikirkan hal-hal itu. Anda seharusnya meningkatkan gairah diri sendiri untuk menjadi kaya. Ketimbang memikirkan kemiskinan, pikirkan saja dunia yang kaya. Dan ingat, yang bisa Anda lakukan agar dunia menjadi semakin kaya adalah menjadikan diri Anda sendiri kaya melalui metode penciptaan, bukan persaingan. Fokuslah hanya pada kekayaan, abaikan kemiskinan. Kapanpun Anda memikirkan atau bercakap-cakap dengan pada orang miskin, perlakukan mereka sebagai orang yang sedang berproses menuju kaya, sebagai orang yang harus diberi ucapan selamat ketimbang dikasihani. Maka, mereka dan yang lainnya akan mendapatkan inspirasi, dan mulai mencari jalan keluar. Karena saya menyarankan Anda menunjukkan seluruh waktu dan pikiran hanya pada kekayaan, tidak berarti Anda menjadi kasar dan jahat. Menjadi kaya adalah niat sangat mulia yang boleh Anda miliki, karena ia mencakup segala macam hal dalam kehidupan Anda. Pada tataran persaingan, menjadi kaya merupakan pertarungan antar manusia yang meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Namun ketika Anda mewujudkannya dengan pikiran kreatif, semuanya berubah. Semua potensi keagungan dan keterbukaan jiwa, pelayanan dan ikhtiar tertinggi, datang bersama kekayaan. Semuanya mungkin dilakukan dengan ketersediaan segala sarana. Jika Anda kurang sehat secara fisik, Anda akan menyadari bahwa menjadi kaya sangat penting untuk menjadikan diri Anda sepenuhnya sehat. Hanya mereka yang terbebas dari kesulitan finansial, dan yang memiliki sarana-sarana untuk menikmati hidup dan menjalani kehidupan sehat bisa mempertahankan kesehatannya. Kondisi moral dan spiritual tertinggi hanya mungkin dicapai oleh orang yang terbebas dari kerasnya persaingan hidup. Dan hanya mereka yang menjadi kaya melalui pemikiran kreatif sajalah yang bisa membebaskan diri dari situasi persaingan. Jika Anda menginginkan kebahagiaan rumah tangga, ingatlah bahwa cinta berkembang sempurna ketika ada perbaikan situasi, ketika ada pemikiran-pemikiran terbaik, dan ketika Anda terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk. Dan ini semua hanya bisa didapatkan ketika Anda menjadi kaya melalui penerapan pemikiran kreatif, tanpa percekcokan atau perseteruan. Tak ada tujuan yang lebih mulia, saya tekankan lagi, selain menjadi kaya. Anda harus memusatkan perhatian pada gambar mental tentang kekayaan dan menyingkirkan semua hal yang akan memperkeruh atau mengaburkan gambar mental Anda. Anda harus melihat kebenaran yang melandasi semua hal. Anda harus melihat bahwa, di balik semua yang kelihatannya salah, ada satu sumber kehidupan yang selalu ingin mengungkapkan dirinya dalam kebahagiaan yang sempurna. Maka, tak ada yang disebut kemiskinan. Yang ada hanyalah kekayaan. Sejumlah orang tetap miskin karena mereka mengabaikan fakta bahwa tersedia kekayaan bagi mereka. Dan untuk menyadarkan mereka, Anda hanya perlu menunjukkan kepada mereka cara menjadi kaya melalui tindakan dan pencapaian Anda. Yang lain tetap miskin karena, sekalipun mereka menyadari ada jalan menjadi kaya, namun mereka malas melakukan ikhtiar mental yang diperlukan untuk mencapainya. Yang bisa Anda lakukan adalah membangkitkan hasrat mereka dengan menunjukkan kebahagiaan yang Anda nikmati ketika Anda menjadi kaya. Yang lainnya tetap miskin karena, sekalipun mereka tahu cara menjadi kaya, mereka sesat ke dalam belantara teori metafisik dan klinik sehingga bingung mana yang harus diikuti. Mereka berusaha menggabungkan berbagai sistem dan gagal total. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menunjukkan kepada mereka jalan terbaik yang telah Anda tempuh. 1 ons praktek lebih bermanfaat dibandingkan 1 kilo teori. Singkatnya, hal terbaik yang bisa Anda lakukan bagi mereka semua adalah Anda sendiri menjadi kaya. Anda bisa lebih efektif melayani Tuhan maupun umat manusia dengan menjadi kaya. Tentu saja, menjadi kaya dengan cara kreatif dan bukan kompetitif. Hal lainnya, saya menegaskan bahwa buku ini memberikan secara rinci prinsip-prinsip dalam ilmu menjadi kaya. Jika ia benar, Anda tidak perlu membaca buku-buku lain tentang hal yang sama. Ini terdengar picik dan egois, tetapi coba pikirkan, tidak ada metode ilmiah lainnya dalam operasi hitung matematika kecuali penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tidak mungkin ada metode lain. Hanya ada satu jarak terdekat di antara 2 titik. Hanya ada satu cara berpikir ilmiah, yakni cara berpikir yang paling cepat dan simpel untuk mengarahkan orang pada tujuan. Belum ada orang lain merumuskan sistem paling singkat dan sederhana ketimbang yang sudah dijelaskan di buku ini. Ia mencoret semua yang tidak penting. Ketika Anda membaca buku ini, kesampingkan yang lainnya, singkirkan semua dari pikiran Anda. Baca buku ini setiap hari.
bawa ia kemana-mana. Lekatkan dalam ingatan Anda, jangan pikirkan, sistem, dan teori lain. Jika Anda melakukannya, Anda akan mulai ragu, goyah, dan tidak yakin. Dan kemudian Anda mulai melakukan kesalahan-kesalahan. Setelah Anda menjadi kaya, Anda boleh membaca buku-buku lain yang Anda sukai. Namun sebelum Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda inginkan, jangan membaca buku-buku dengan topik yang dibahas buku ini, kecuali buku-buku oleh para penulis yang disinggung di bagian pengantar. Dan bacalah tulisan-tulisan yang optimistik saja, yang selaras dengan gambar mental dalam benak Anda. Tunda dulu keinginan Anda menyelami wilayah klinik, jika Anda punya dorongan ke sana. Jangan melibatkan diri ke dalam studi-studi teosofi, spiritualisme, atau hal-hal semacam itu. Mungkin saja orang-orang yang sudah mati itu tetap hidup, dan ada di dekat kita. Dan kalaupun begitu, biarkan saja mereka. Pikirkan urusan Anda sendiri. Kemanapun arwah orang mati itu pergi, itu urusan mereka sendiri, dan mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita tidak bisa mencampuri urusan mereka. Kita tidak bisa menolong mereka, dan mungkin mereka juga tidak bisa menolong kita. Tidak perlu dipikirkan juga apakah mereka bisa menembus ruang dan waktu mereka. Lupakan masalah arwah dan alam baka, dan selesaikan dulu masalah Anda. Jadilah kaya, jika Anda mulai sibuk dengan masalah klinik, Anda akan memasuki kebingungan mental yang mengandaskan harapan. Sekarang, kita sampai pada fakta-fakta mendasar. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan, mempertahankan gambar tersebut dalam benak dan melandasinya dengan keyakinan dan keteguhan hati bahwa ia pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia harus menutup pikirannya dari apa saja yang bisa menggoyahkan hati, mengaburkan gambar mental, dan mengusik keyakinannya. Sebagai tambahan, ia harus hidup dan bertindak dengan cara tertentu. Bab 11 Bertindak dalam Cara Tertentu, Certain Way. Pemikiran adalah kekuatan kreatif, atau kekuatan pendorong yang menyebabkan kekuatan kreatif bekerja. Berpikir dalam cara tertentu akan membawa kekayaan kepada Anda, tetapi Anda tidak bisa melulu menyandarkan diri pada pemikiran tanpa mempedulikan tindakan sama sekali. Itulah batu sandungan yang biasa menghambat para pemikir metafisik, kegagalan untuk menghubungkan pemikiran dengan tindakan personal. Kita belum sampai pada tahap perkembangan, kalaupun tahapan itu memungkinkan, di mana manusia bisa menciptakan langsung dari bahan asal tanpa proses alami atau kerja manusia. Manusia tak bisa hanya berpikir. Tindakan personalnya harus melengkapi pemikiran. Dengan pikiran Anda bisa menggerakkan emas di perut gunung ke tempat Anda, namun ia tidak akan menggali dirinya sendiri, menghaluskan dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri, dan menggelinding sendiri mencari jalan menuju saku Anda. Di bawah kekuasaan tertinggi, urusan manusia akan ditata begitu rupa sehingga akan ada orang yang menyebabkan emas itu datang kepada Anda. Transaksi bisnis orang-orang lain akan mengarahkan emas itu kepada Anda, dan Anda harus menangani bisnis Anda sendiri agar bisa menyambut emas itu ketika ia mendatangi Anda. Pemikiran Anda membuat segala sesuatu, baik benda hidup maupun benda mati, membantu Anda mewujudkan keinginan. Namun Anda sendiri harus melakukan tindakan yang memungkinkan Anda menerimanya ketika ia datang. Anda tidak mendapatkannya sebagai hibah atau mencurinya. Anda harus memberi setiap orang nilai guna melebihi nilai uang yang Anda terima dari mereka. Penggunaan cara berpikir ilmiah mencakup pembentukan gambar mental yang terang dan jelas tentang apa yang Anda inginkan, keteguhan hati, dan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Anda inginkan pasti akan terwujud. Jangan mencoba memproyeksikan pemikiran dengan cara apapun yang misterius atau berbau klinik, dengan gagasan bahwa ia keluar dan bekerja untuk Anda. Itu akan sia-sia dan akan melemahkan kemampuan Anda berpikir sehat. Fungsi pemikiran dalam mewujudkan kekayaan sudah dijelaskan utuh dalam bab-bab terdahulu. Keyakinan dan ketetapan hati Anda secara positif mempengaruhi gambar mental yang Anda sampaikan ke bahan asal, yang memiliki kesamaan hasrat dengan Anda untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dan gambar mental ini menggerakkan seluruh kekuatan kreatif untuk bekerja di dalam dan melalui saluran tindakan yang lazim, tetapi mengarah kepada Anda. Anda tak perlu mengatur jalannya proses kreatif ini. Yang harus Anda lakukan hanyalah mempertahankan gambar mental Anda, menjaga keteguhan hati, dan memperbesar keyakinan dan rasa syukur. Namun Anda harus bertindak dalam cara tertentu, sehingga situasi Anda memadai ketika apa yang Anda inginkan itu datang, sehingga Anda bisa menyambut sesuatu kedatangannya, dan menaruhnya di tempat yang tepat. Anda bisa membuktikan kebenaran semua ini. Ketika apa yang Anda inginkan datang, ia akan datang melalui orang lain, yang meminta pertukaran setara dengan apa yang diberikannya kepada Anda. Dan Anda hanya bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan memberi orang lain apa yang ia inginkan. Dompet Anda tidak akan berubah menjadi dompet keberuntungan yang selalu penuh uang tanpa upaya apapun dari Anda. Ini sangat penting. Dalam ilmu menjadi kaya, pemikiran dan tindakan harus dipertemukan. Ada banyak orang yang, sadar atau tidak, melakukan tindakan memperkuat dan memperteguh hasratnya, namun tetap saja miskin karena mereka tidak siap menerima ketika apa yang mereka inginkan itu datang. Melalui pemikiran, apa yang Anda inginkan bergerak mendatangi Anda. Dan Anda menerimanya melalui tindakan.
Apapun yang harus Anda lakukan, lakukan sekarang. Anda tidak hidup di masa lalu, dan penting bagi Anda untuk membersihkan pikiran dari masa lalu agar gambar mental Anda menjadi jernih. Anda tidak hidup di waktu nanti, karena waktu nanti belum terjadi. Tidak perlu mengatakan bahwa nanti, kalau situasinya sudah tepat, saya akan melakukan hal itu. Jangan menunda urusan dan menunggu sampai Anda mendapatkan pekerjaan yang tepat atau lingkungan yang tepat atau menunggu situasi membaik. Dan jangan buang waktu untuk memikirkan bagaimana nanti menghadapi situasi darurat. Yakinlah pada kecakapan Anda untuk menghadapi situasi darurat sekiranya ia tiba. Jika Anda melakukan tindakan hari ini dengan pikiran cemas pada masa datang, tindakan Anda akan terpisah dari pikiran, dan tidak akan efektif. Pusatkan pikiran Anda pada tindakan sekarang ini. Jangan cuma melakukan penggambaran kreatif dan kemudian duduk-duduk menunggu. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Berbuatlah sekarang. Tidak ada waktu yang tepat kecuali sekarang, dan tak akan pernah ada waktu yang lebih tepat dibandingkan sekarang. Jika Anda berniat mempersiapkan diri untuk melakukan penerimaan terhadap apa yang Anda inginkan, mulailah sekarang. Dan tindakan Anda, apapun itu, harus berangkat dari urusan Anda sekarang. Mulailah dengan orang-orang dan hal-hal yang ada di lingkungan Anda sekarang. Tak ada yang bisa Anda lakukan di suatu tempat yang Anda tak ada di dalamnya. Anda tak bisa melakukan sesuatu di tempat yang sudah Anda tinggalkan. Anda tak bisa melakukan sesuatu di tempat yang belum Anda datangi. Anda hanya bisa melakukan sesuatu di tempat kaki Anda berpijak. Jangan risau apakah di masa lalu Anda berhasil atau gagal, lakukan pekerjaan Anda sekarang sebaik-baiknya. Jangan coba kerjakan urusan-urusan hari esok, ada banyak waktu untuk mengerjakan itu semua jika sudah tiba waktunya. Jangan melakukan cara mistik atau klinik untuk mempengaruhi orang lain atau apa saja yang di luar jangkauan Anda. Jangan menunggu situasi berubah untuk berbuat sesuatu. Ubah situasi dengan melakukan sesuatu. Banyak hal yang bisa Anda lakukan di lingkungan Anda sekarang, sebagai jalan bagi Anda untuk menuju lingkungan yang lebih baik. Perteguh keyakinan dan ketetapan hati Anda. Pertahankan gambar mental Anda tentang situasi yang lebih baik. Tetapi lakukan sesuatu sekarang juga secara sungguh-sungguh, dengan seluruh kekuatan dan kesadaran. Jangan buang waktu dengan melamun atau berkhayal. Pertahankan gambar mental Anda dan lakukan tindakan sekarang. Jangan cari-cari hal baru untuk dilakukan, atau aksi-aksi aneh dan ganjil untuk memulai proses Anda menjadi kaya. Sangat mungkin apa-apa yang Anda lakukan, atau yang akan Anda lakukan, adalah sesuatu yang sebelumnya sudah pernah Anda lakukan. Tetapi sekarang Anda melakukannya dengan cara tertentu yang pasti akan membuat Anda kaya. Jika Anda bekerja di tempat yang Anda pikir tidak tepat, jangan tunggu sampai Anda mendapatkan tempat kerja yang tepat untuk melakukan tindakan dengan cara tertentu. Jangan melempem atau duduk malas karena Anda berada di tempat yang salah. Tidak ada orang yang sebegitu salah tempat sehingga tidak bisa menemukan tempat yang tepat. Tak ada satu orang pun yang sedemikian salah tempat kerja sehingga tidak mungkin menemukan pekerjaan yang tepat. Pertahankan gambar mental tentang Anda di dalam bisnis yang tepat. Teguhkan hati dan keyakinan Anda bahwa Anda akan mendapatkannya, namun lakukan sebaik-baiknya urusan Anda sekarang. Manfaatkan pekerjaan Anda sekarang sebagai jalan untuk mendapatkan yang lebih baik. Gambar mental tentang Anda dalam pekerjaan yang lebih baik, jika dilandasi dengan ketetapan hati dan keyakinan yang teguh, akan menyebabkan daya kreatif tertinggi menggerakkan pekerjaan yang tepat itu ke arah Anda. Dan tindakan Anda, jika dilakukan dengan cara tertentu, akan menyebabkan Anda bergerak mendatangi pekerjaan itu. Jika Anda seorang karyawan, atau orang gajian, dan merasa bahwa Anda harus pindah tempat kerja demi meraih yang Anda inginkan, jangan memproyeksikan pemikiran Anda ke udara kosong dan menyandarkan diri padanya untuk mendapatkan pekerjaan lain. Itu mungkin akan gagal. Pertahankan kuat-kuat gambar mental tentang Anda menangani pekerjaan yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan hati yang teguh, tangani pekerjaan Anda sekarang sebaik-baiknya. Anda pasti akan mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Gambar mental dan keyakinan Anda akan membuat daya kreatif bekerja menggerakkan pekerjaan itu ke arah Anda, dan tindakan Anda akan menyebabkan kekuatan-kekuatan di sekitar Anda bekerja untuk mengarahkan Anda menuju pekerjaan yang Anda inginkan. Bab ini akan ditutup dengan menambahkan satu pernyataan lagi pada poin-poin ringkasan yang sudah kita miliki. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan, mempertahankan gambar tersebut dalam benak dan melandasinya dengan keyakinan dan keteguhan hati bahwa ia pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia harus menutup pikirannya dari apa saja yang bisa menggoyahkan hati, mengaburkan gambar mental, dan mengusik keyakinannya. Agar mampu menerima ketika yang ia inginkan itu datang, orang harus berbuat sesuatu sekarang, bersama dengan orang-orang dan segala yang ada di lingkungannya saat ini. Bab 12 Tindakan Efektif. Gunakan pemikiran Anda sebagaimana yang ditunjukkan pada bab-bab terdahulu, dan mulailah mengerjakan apa yang bisa Anda kerjakan sekarang. Kerjakan semua yang Anda bisa kerjakan pada posisi Anda sekarang. Anda hanya bisa berkembang dengan cara menjadikan diri Anda lebih besar dari tempat Anda sekarang.
Anda hanya bisa berkembang ke tempat lebih baik hanya jika Anda lebih besar dari tempat atau posisi Anda sekarang, dan tak seorang pun bisa lebih besar dari posisinya jika ia mengabaikan pekerjaan-pekerjaan di tempatnya sekarang. Dunia dikembangkan oleh orang-orang yang bisa mengisi lebih besar pada posisinya sekarang. Jika tak seorang pun mengisi tempatnya dengan baik, kita akan melihat kemunduran di segala bidang. Sesiapa yang tidak mengisi tempatnya cukup baik, ia hanya akan membebani masyarakat, pemerintah, perdagangan, dan industri. Orang-orang seperti ini menjadi benalu bagi orang lain. Mereka menghambat gerak maju karena orang lain harus menopangnya dengan biaya besar. Sesungguhnya mereka adalah milik masa lalu dan peradaban yang lebih rendah, dan mereka berkecenderungan mundur atau merosot. Tak ada umat yang bisa maju jika orang-orangnya lebih kecil dibanding posisi mereka. Perubahan sosial dituntun oleh prinsip-prinsip perubahan fisik dan mental. Dalam dunia hewan, perubahan disebabkan oleh perkembangan kehidupan. Ketika suatu organisme menjalani hidupnya dengan gairah yang tak mungkin terekspresikan dalam fungsinya sekarang, ia mengembangkan organ-organnya untuk level yang lebih tinggi. Maka lahirlah spesies baru. Tidak akan lahir spesies baru jika tidak ada organisme yang mengembangkan dirinya lebih besar dari wadahnya sekarang. Hukum ini berlaku juga bagi Anda. Keberhasilan Anda menjadi kaya bergantung kepada penerapan prinsip-prinsip ini dalam urusan Anda. Setiap hari bisa menjadi hari sukses atau hari gagal. Dan hari sukseslah yang Anda inginkan. Jika setiap hari adalah hari gagal, Anda tidak akan pernah kaya. Sebaliknya, jika setiap hari adalah hari sukses, Anda tidak akan pernah gagal menjadi kaya. Anda tidak bisa meramalkan akibat dari suatu tindakan, yang paling remeh sekalipun. Anda tidak tahu kerja seluruh kekuatan yang sedang bergerak untuk kepentingan Anda. Bisa jadi kebanyakan tergantung pada tindakan kecil Anda. Mungkin hal-hal kecil itulah yang memberi Anda peluang-peluang besar. Anda tidak akan pernah tahu kombinasi-kombinasi yang tersedia bagi Anda di dunia benda-benda dan umat manusia. Sikap abai atau kegagalan melakukan sejumlah hal kecil bisa menyebabkan penundaan panjang dalam pemerolehan apa yang Anda inginkan. Kerjakan, setiap hari semua hal yang bisa Anda kerjakan hari itu. Namun ada batas yang harus Anda camkan. Tidak perlu Anda kerja berlebihan, atau tergesa-gesa mengerjakan urusan Anda demi mendapatkan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan mengerjakan urusan besok pada hari ini, atau merampungkan urusan sepekan dalam satu hari. Ini bukan urusan berapa banyak yang Anda kerjakan, tetapi efisiensi tindakan Anda pada tiap-tiap pekerjaan. Setiap tindakan bisa berhasil, bisa gagal. Setiap tindakan bisa efektif, bisa juga tidak efisien. Setiap tindakan yang tidak efisien adalah kegagalan, dan jika Anda menyia-nyiakan hidup dengan tindakan-tindakan yang tidak efisien, Anda akan gagal total selamanya. Kian banyak yang Anda kerjakan, kian buruk hasilnya jika tindakan-tindakan Anda tidak efisien. Sebaliknya, setiap tindakan efisien adalah keberhasilan itu sendiri. Jika setiap tindakan Anda efisien, seluruh hidup Anda adalah riwayat keberhasilan. Penyebab kegagalan adalah mengerjakan terlalu banyak hal dalam cara tidak efisien, dan tidak melakukan cukup hal secara efisien. Maka inilah dalil yang akan membuktikan kebenarannya sendiri. Jika Anda mengerjakan urusan-urusan Anda secara efisien, Anda akan kaya. Artinya, jika Anda bisa melakukan setiap tindakan Anda secara efisien, ilmu menjadi kaya ini bisa diturunkan menjadi ilmu pasti, persis seperti matematika. Masalahnya tinggal apakah Anda bisa selalu efisien dalam setiap tindakan Anda. Dan Anda pasti bisa. Anda bisa berhasil dalam setiap tindakan karena kekuatan cerdas bekerja bersama Anda, dan ia tak pernah gagal. Ada kekuatan yang mendukung Anda. Untuk membuat setiap tindakan Anda efisien, taruh kekuatan itu pada tindakan-tindakan Anda. Setiap tindakan bisa kuat, bisa lemah. Ketika Anda melakukan tindakan dengan cara tertentu, tindakan Anda menjadi kuat, dan Anda akan menjadi kaya. Setiap tindakan bisa dijadikan kuat dan efisien dengan mempertahankan gambar mental selagi Anda mengerjakannya, dan menaruh seluruh kekuatan keyakinan dan keteguhan hati pada tindakan tersebut. Disinilah letak kegagalan orang-orang yang memisahkan kekuatan mental dari tindakan pribadi. Mereka menggunakan kekuatan pikiran di satu waktu dan tempat tertentu, dan melupakannya pada saat melakukan tindakan. Dengan sendirinya, tindakan mereka gagal. Terlalu banyak mereka melakukan tindakan tidak efisien. Namun jika kekuatan cerdas hadir dalam tiap tindakan, seremeh apapun tindakan itu, ia akan menjadi tindakan yang berhasil. Dan, mengikuti hukum alam, setiap keberhasilan membuka peluang bagi keberhasilan berikutnya. Gerak maju Anda menuju sesuatu yang Anda inginkan, dan gerak maju sesuatu yang Anda inginkan itu menuju Anda, akan jadi kian cepat. Ingat bahwa tindakan yang sukses itu makin bertumpuk hasilnya. Karena hasrat untuk meningkat itu ada pada segala sesuatu, maka ketika seseorang mulai meningkatkan dirinya, semakin banyak hal yang mendekatkan diri padanya, dan kekuatan hasrat orang itu menjadi berlipat. Kerjakan setiap hari apa saja yang bisa Anda kerjakan hari itu, dan lakukan dengan tindakan efisien. Dengan mengatakan bahwa Anda harus mempertahankan gambar mental saat Anda melakukan setiap tindakan, sekecil apapun tindakan tersebut, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa penting bagi Anda untuk sepanjang waktu melihat gambar mental Anda serinci mungkin. Di waktu-waktu santai saja Anda melihat serinci mungkin gambar mental Anda dan memikirkannya sehingga ia betul-betul melekat dalam ingatan. Jika Anda ingin mempercepat hasilnya, lakukan ini di seluruh waktu luang Anda. Dengan memikirkannya terus-menerus, Anda akan membuat gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan itu melekat kuat dalam pikiran, dalam bentuk yang sangat rincin, dan ia akan terkirim secara utuh ke bahan asal.
Dengan demikian, pada jam-jam kerja Anda hanya perlu mengingat gambar mental itu untuk merangsang keyakinan dan ketetapan hati Anda, dan menjadikan upaya terbaik Anda bisa keluar. Pikirkan gambar mental Anda pada setiap waktu luang sampai kesadaran Anda dipenuhi olehnya sehingga Anda dapat mengingatnya dalam sekejap. Anda akan menjadi sangat bergairah oleh harapan baik yang dibawanya sehingga seluruh energi Anda akan terbangkitkan tiap kali Anda mengingatnya. Mari kita ulangi poin-poin utama kita, dan saya akan mengubah sedikit bagian penutupnya dengan memasukkan apa yang sudah kita pelajari di bab ini. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan, dan mengerjakan, dengan keyakinan dan keteguhan hati, semua yang bisa dikerjakan setiap hari, dan mengerjakan tiap-tiap urusan secara efisien. Bab 13 Pindah ke bisnis yang tepat. Kesuksesan, di bidang usaha tertentu, dalam satu hal tergantung pada cocoknya keahlian yang Anda miliki dengan bidang usaha tersebut. Tanpa keahlian musik, Anda tak bisa sukses sebagai guru musik. Tanpa keahlian mekanik, tak seorang pun bisa sukses besar di bidang mekanik. Tanpa kecerdasan dan keahlian berdagang, tak seorang pun akan sukses di bidang perdagangan. Namun, memiliki keahlian hebat yang diperlukan dalam pekerjaan yang Anda tekuni tak menjamin Anda kaya. Ada musisi yang bakatnya luar biasa hebat tetapi tetap miskin. Ada tukang kayu, pandai besi, dan sebagainya yang mempunyai keahlian luar biasa tetapi tidak kaya. Dan ada pedagang yang mempunyai kemampuan hebat dalam bertransaksi namun gagal juga. Keahlian adalah alat, penting bagi Anda mempunyai alat bagus. Namun lebih penting lagi bila alat tersebut digunakan dengan cara tepat. Seorang bisa mengambil gergaji yang tajam, penggaris siku, ketam, dan alat-alat lain untuk membuat meja yang bagus. Orang lain menggunakan alat-alat yang sama dan mencontoh meja yang dihasilkan oleh tukang pertama tadi, namun hasilnya jelek. Ia tak tahu cara menggunakan alat-alat tersebut dengan cara yang sukses. Berbagai keahlian merupakan alat-alat yang harus Anda gunakan untuk bekerja agar Anda bisa menjadi kaya. Anda akan lebih berhasil jika memasuki bidang usaha yang cocok dengan keahlian Anda. Gampangnya, Anda akan bekerja optimum di bidang yang sesuai keahlian utama Anda. Namun, ada yang perlu diingat juga. Tak semestinya Anda berpikir harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat alami Anda. Anda bisa kaya di bidang usaha apapun, karena Anda bisa mengembangkan bakat yang dibutuhkan untuk bidang tersebut. Artinya, ketimbang membatasi diri pada bakat alami, Anda bisa mengasah bakat sambil bekerja. Tentu saja Anda akan lebih mudah meraih sukses jika Anda memiliki bakat besar di bidang yang Anda tekuni, tetapi Anda bisa sukses di bidang usaha apapun. Orang bisa mengasah bakat dasar dan setiap orang punya bakat dasar yang bisa diasah untuk meraih keberhasilan di bidang apapun. Anda akan menjadi kaya secara mudah jika Anda bekerja di tempat yang cocok dengan bakat Anda, tetapi Anda akan menjadi kaya secara memuaskan jika Anda melakukan pekerjaan yang Anda ingin lakukan. Hidup adalah menjalani apa yang Anda ingin kerjakan. Dan tidak ada kepuasan sejati dalam hidup jika kita selamanya dipaksa mengerjakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan sudah pasti Anda bisa mengerjakan apa yang Anda inginkan, hasrat untuk itu membuktikan bahwa Anda menyimpan kekuatan di dalam diri Anda untuk bisa melakukannya. Hasrat adalah manifestasi kekuatan. Hasrat untuk bermain musik adalah kekuatan yang meminta diekspresikan dan dikembangkan. Hasrat untuk menemukan alat-alat mekanik adalah bakat mekanik yang menghendaki diekspresikan dan dikembangkan. Jika tak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu, baik yang terasa maupun tidak, maka tak akan pernah muncul hasrat untuk hal itu. Dan jika ada hasrat menggebu untuk melakukan sesuatu, itu bukti bahwa ada kekuatan besar di sana, dan Anda hanya perlu mengasah dan menerapkannya dalam cara tertentu. Semua urusan sama belaka. Tentu bagus sekali jika Anda menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang Anda kembangkan. Tapi jika Anda punya dorongan yang kuat untuk melakukan pekerjaan tertentu, Anda harus memilih pekerjaan itu sebagai tujuan akhir. Anda bisa mengerjakan apa yang Anda inginkan, dan Anda berhak memilih usaha atau pekerjaan yang paling cocok dan menyenangkan bagi Anda. Anda tidak boleh terpaksa melakukan apa yang Anda tidak sukai, dan seharusnya tidak mengerjakan itu kecuali sebagai sarana yang akan membawa Anda ke arah pekerjaan yang Anda inginkan. Jika ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang membuat Anda berada di lingkungan atau pekerjaan yang tidak Anda inginkan, Anda harus taat sementara waktu untuk mengerjakan apa yang tidak Anda sukai. Tetapi Anda bisa melakukannya dengan senang hati jika Anda tahu bahwa ia akan membuka jalan bagi Anda mendapatkan pekerjaan yang sukai. Jika Anda merasa tidak berada di pekerjaan yang tepat, jangan membabi buta berusaha mencari pekerjaan lain. Jalan terbaik untuk mengubah bisnis atau lingkungan, pada umumnya, adalah dengan peningkatan bertahap. Jangan takut melakukan perubahan cepat dan radikal jika peluangnya tersedia, jika menurut pertimbangan Anda itu adalah peluang yang tepat. Namun jangan pernah mengambil tindakan radikal ketika Anda ragu-ragu apakah itu yang terbaik bagi Anda. Tidak pernah ada tindakan terburu-buru di tataran kreatif, dan peluang tidak pernah berkurang. Jika Anda membuang pemikiran kompetitif, Anda akan paham bahwa tak diperlukan tindakan buru-buru. Tak satu orang pun akan menjegal Anda dalam meraih apa yang Anda inginkan. Ada cukup persediaan untuk semua orang.
Jika satu tempat diambil, tempat lain yang lebih baik akan segera terbuka bagi Anda. Anda punya banyak waktu. Jika Anda ragu-ragu, tunggu. Kembalilah merenungkan gambar mental Anda, dan tingkatkan keyakinan dan keteguhan hati Anda. Dan, tentu saja, tumbuhkan rasa syukur. 1-2 hari merenungkan gambar mental Anda, menyampaikan rasa syukur bahwa keberhasilan Anda sedang dalam proses itu akan membawa pikiran Anda lebih dekat kepada sumber penciptaan. Ini akan membuat Anda terhindar dari kesalahan ketika melakukan apa saja. Ada satu pikiran yang mengetahui semua hal yang perlu diketahui. Anda bisa menyatukan diri dengannya melalui keyakinan dan keteguhan hati untuk meningkatkan kehidupan. Itu jika Anda memiliki rasa syukur. Kesalahan muncul ketika Anda bertindak buru-buru, dipenuhi ketakutan atau keraguan, atau lupa pada motif yang benar, yakni bahwa semua berhak atas kehidupan yang lebih baik. Saat Anda menerapkan cara tertentu, peluang akan datang kepada Anda dalam jumlah yang meningkat dan Anda perlu kokoh pada keyakinan dan keteguhan hati Anda, dan terus mempertahankan kemenyatuan Anda dengan sumber penciptaan melalui rasa syukur Anda. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya, setiap hari. Tidak perlu terburu-buru atau dihantui ketakutan dalam mengerjakannya. Kerjakan secepat yang Anda bisa, tetapi jangan membabi buta. Ingatlah bahwa sekali Anda terburu-buru, Anda bukan lagi seorang kreator melainkan kompetitor. Anda mundur lagi ke pola lama. Kapanpun Anda merasa terburu-buru, berhenti sejenak. Pusatkan perhatian Anda pada gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan, dan sampaikan rasa syukur bahwa Anda sedang dalam proses menuju keberhasilan. Terus-menerus bersyukur akan menguatkan keyakinan Anda dan memperkokoh keteguhan hati Anda. Bab 14 Kesan akan perkembangan. Entah Anda pindah kerja atau tidak, tindakan Anda saat ini harus berkaitan dengan urusan yang sedang Anda tangani. Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan dengan cara mengerjakan secara beres pekerjaan yang sekarang di tangan Anda. Kerjakan urusan sehari-hari Anda saat ini dengan cara tertentu. Dan sejauh urusan Anda mengharuskan Anda berurusan dengan orang lain, baik secara langsung atau surat-menyurat, pemikiran yang melandasi semua ikhtiar Anda niscaya akan menyampaikan kepada mereka suatu kesan tentang peningkatan. Semua orang mengharapkan peningkatan. Itu dorongan yang muncul dari sumber penciptaan di dalam diri mereka, yang selalu menginginkan ekspresi lebih sempurna. Hasrat untuk meningkat ada pada semua makhluk, ia merupakan naluri dasar semesta. Seluruh aktivitas umat manusia dilandasi oleh hasrat akan peningkatan. Orang memerlukan makanan yang lebih baik, pakaian lebih baik, tempat tinggal lebih baik. Orang perlu lebih mewah, lebih indah, lebih berpengetahuan, dan lebih senang dalam menjalani hidupnya. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk terus meningkatkan diri. Terhentinya peningkatan hidup akan membuat orang buntu dan mentok. Secara naluriah orang paham hal ini, dan karena itulah ia terus mengupayakan lebih. Hasrat normal untuk meningkatkan kekayaan bukanlah hal buruk atau patut dicela. Ia sekadar hasrat, atau aspirasi, untuk hidup lebih berkelimpahan. Dan karena ini naluri dasar yang melekat secara alami, semua orang tertarik pada siapapun yang mampu memberi mereka lebih banyak sarana untuk hidup. Dengan menerapkan cara tertentu, Anda terus menjalani proses peningkatan diri, dan Anda tengah mengabarkan hal ini kepada siapa saja Anda berhubungan. Anda manusia kreatif. Dari Anda mereka mendapatkan peningkatan. Yakini hal ini, dan sampaikan fakta ini kepada semua orang yang berhubungan dengan Anda. Tak peduli sekecil apapun transaksinya, bahkan sekiranya Anda hanya menjual permen kepada anak kecil, tanamkan dalam pikiran bahwa ini peningkatan. Pastikan bahwa pelanggan Anda terkesan pada pemikiran Anda. Tunjukkan kesan akan peningkatan ini melalui apa saja yang Anda kerjakan. Dengan begitu semua orang akan mendapatkan kesan bahwa Anda manusia yang terus meningkat dan Anda membawa kemajuan kepada orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Bahkan kepada orang-orang yang Anda jumpai dalam pergaulan, yang tidak melibatkan urusan bisnis, yang Anda tidak melakukan transaksi apapun, tunjukkan kepada mereka kesan peningkatan. Anda bisa menunjukkan kesan ini dengan mempertahankan keyakinan bahwa Anda sedang berada di jalur peningkatan. Dan biarkan keyakinan ini mengilhami, mengisi, dan menembusi setiap tindakan Anda. Lakukan apa saja dengan keyakinan bahwa Anda adalah pribadi yang terus meningkat dan menularkan peningkatan kepada setiap orang. Rasakan bahwa Anda sedang menuju kaya, dan dalam proses itu Anda membuat orang-orang lain kaya. Jangan membual atau menyombongkan keberhasilan Anda, atau bicara yang tidak perlu. Keyakinan tidak untuk disombongkan. Kapan saja Anda menjumpai orang sombong, yang Anda lihat adalah orang yang diam-diam ragu dan takut. Cukup rasakan saja keyakinan Anda, dan biarkan ia bekerja dalam setiap transaksi. Biarkan setiap tindakan, ucapan, dan penampilan Anda menunjukkan mengungkapkan secara pasti bahwa Anda sedang menuju kaya, bahwa Anda sudah kaya. Tak diperlukan kata-kata untuk mengirimkan perasaan Anda ke orang lain. Mereka akan merasakannya sendiri dalam sosok Anda, dan mereka akan datang lagi kepada Anda. Anda harus memberi kesan kuat kepada orang lain bahwa berurusan dengan Anda akan membuat mereka sendiri meningkat. Lihatlah bahwa Anda memberi mereka nilai guna lebih besar ketimbang nilai uang yang Anda ambil dari mereka. Jujurlah dalam melakukannya. Orang lain akan mengetahuinya dan Anda tidak akan kekurangan pelanggan. Orang akan pergi ke tempat yang memberi mereka peningkatan. Dan sumber penciptaan, yang menginginkan peningkatan bagi semua, dan yang mengetahui semuanya, akan mengarahkan orang-orang ke arah Anda, bahkan sekalipun mereka tidak mengenal Anda. Usaha Anda akan meningkat cepat dan Anda akan tercengang oleh keberuntungan tak terduga yang mendatangi Anda. Anda akan mampu, dari hari ke hari, memperluas kombinasi, memperoleh rezeki lebih besar, dan mendapatkan jalan ke pekerjaan yang cocok jika itu yang Anda kehendaki.
Namun dalam melakukan semua ini, Anda tidak boleh melupakan gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan, atau keyakinan dan keteguhan hati Anda untuk mendapatkannya. Izinkan saya menyampaikan saran lagi berkaitan dengan motif, waspadalah terhadap upaya rendah untuk menguasai orang lain. Melakukan penguasaan terhadap orang lain adalah praktek yang sangat menyenangkan bagi pikiran yang belum sepenuhnya matang. Hasrat untuk berkuasa demi keuntungan pribadi adalah malapetaka bagi kehidupan. Dalam jangka waktu panjang, para raja dan bangsawan telah menumpahkan darah dalam pertempuran untuk memperluas kekuasaan. Tujuannya bukan mewujudkan kesejahteraan bagi semua, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar bagi diri sendiri. Hari ini motif utama dalam dunia bisnis dan industri adalah sama, mereka mempersenjatai bala tentara dengan uang dan menelantarkan kehidupan dan hati jutaan orang dalam pertempuran sesama mereka. Raja industri, sebagaimana raja politik, didorong oleh nafsu berkuasa. Hindari godaan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi tuan, untuk dianggap lebih unggul dibandingkan orang-orang lain, untuk menarik perhatian dengan penampilan hebat, dan lain-lain. Pikiran yang menginginkan kekuasaan atas orang lain adalah pikiran kompetitif, bukan pikiran kreatif. Untuk menguasai lingkungan dan nasib, tidak perlu Anda menundukkan orang lain. Jika Anda terperosok ke dalam pertarungan mencapai posisi tinggi, Anda akan dikalahkan oleh nasib dan lingkungan, dan peluang untuk kaya menjadi tak pasti dan untung-untungan. Hindari pemikiran kompetitif. Ingatlah prinsip terbaik yang dinyatakan oleh John Toledo, apa yang kuinginkan untukku sendiri, aku menginginkannya untuk semua orang. Bab 15 Kepribadian Unggul. Apa yang saya sampaikan di bab sebelumnya berlaku juga bagi para profesional dan karyawan dan juga orang-orang di bisnis perniagaan. Entah Anda seorang dokter, guru atau tokoh agama, jika Anda bisa meningkatkan kehidupan orang lain dan membuat mereka merasakan hal itu, mereka akan tertarik ke arah Anda, dan Anda akan menjadi kaya. Dokter yang mempertahankan gambar mental dirinya sebagai penyembuh hebat dan sukses, yang bekerja dengan keyakinan dan keteguhan hati untuk mewujudkan visinya, akan menjadikan dirinya sangat dekat dengan sumber penciptaan sehingga ia akan meraih keberhasilan fenomenal. Pasien akan berbondong-bondong mendatanginya. Para penyembuh akan mendapatkan manfaat besar dari pengetahuan yang disampaikan buku ini. Tak peduli lulusan sekolah mana ia, karena prinsip-prinsip penyembuhan sama bagi semua orang, semua akan mendapatkan hasil yang sama. Pribadi unggul di bidang kedokteran, yang mempertahankan gambar mental tentang keberhasilan dirinya, dan mematuhi prinsip keyakinan, keteguhan hati, dan rasa syukur, akan mampu menangani dengan baik kasus-kasus yang dihadapinya. Di bidang agama, dunia membutuhkan pengkhotbah yang bisa mengajari umatnya tentang bagaimana cara mewujudkan hidup berkelimpahan. Ia yang benar-benar menguasai ilmu menjadi kaya, ilmu menjadi sehat, ilmu menjadi jenius, dan bisa menyampaikannya secara rinci di atas mimbar tidak akan pernah kekurangan jamaah. Inilah khotbah yang perlu disampaikan untuk meraih peningkatan hidup, dan orang-orang akan mendengarkan dengan riang, dan akan memberikan dukungan kepada orang yang menyampaikannya kepada mereka. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemeragaan ilmu kehidupan dari atas mimbar. Kita menginginkan pengkhotbah yang tidak hanya fasih menyampaikan bagaimana caranya, tetapi yang bisa menunjukkan bagaimana ia meraih apa yang diinginkannya. Kita memerlukan pengkhotbah kaya, sehat, cerdas, dan penuh kasih, yang akan mengajari kita bagaimana ia meraih semua itu. Dan jika ia benar seperti itu, ia akan mendapatkan banyak pengikut setia. Begitupun dengan guru yang mampu mengilhami murid-muridnya dengan keyakinan dan keteguhan hati tentang kehidupan yang terus meningkat. Ia tidak akan pernah menganggur. Dan setiap guru yang memiliki keyakinan dan keteguhan hati niscaya akan bisa memberikan hal yang sama kepada murid-muridnya. Ia pasti memberikan ilmu tersebut karena itu bagian dari dirinya dan kehidupan yang ia jalani. Apa yang berlaku bagi dokter agamawan, dan guru ini berlaku juga bagi pengacara, dokter gigi, agen real estate, agen asuransi, singkatnya, bagi semua orang. Perpaduan pemikiran dan tindakan yang sudah saya gambarkan tidak mungkin keliru. Setiap orang yang mengikuti instruksi-instruksi ini secara teguh, gigi, dan persis tentu akan sukses. Hukum peningkatan hidup sama pastinya dengan hukum gravitasi. Menjadi kaya adalah ilmu eksakta. Orang gajian akan mendapati bahwa ilmu ini berlaku juga baginya sebagaimana pada orang-orang lain. Jangan merasa Anda tak punya kesempatan kaya karena Anda bekerja di tempat yang tidak memberikan peluang untuk berkembang dan Anda hanya mendapatkan gaji kecil. Ciptakan gambar mental yang jelas dan jernih tentang apa yang Anda inginkan dan lakukan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, setiap hari, dan kerjakan setiap jenis pekerjaan dalam sikap orang sukses. Beri kekuatan sukses dan keteguhan hati untuk kaya, pada apapun yang Anda kerjakan. Namun jangan melulu bekerja dengan pikiran untuk menyenangkan bos Anda, dengan harapan bahwa ia akan memperhatikan Anda dan menaikkan gaji Anda. Tidak mungkin bos Anda akan melakukan itu. Orang yang sekadar karyawan, baik yang mengisi tempatnya dengan kecakapan tertinggi dan puas dengan itu, akan menjadi orang yang berharga bagi bosnya. Namun bukan kepentingan si bos untuk menaikkan posisinya. Ia lebih bermanfaat di tempatnya sekarang. Untuk mendapatkan peningkatan, ada hal lain yang perlu dilakukan selain sekadar bermanfaat di tempat yang sekarang. Orang yang akan mendapatkan peningkatan adalah mereka yang terlalu besar bagi tempatnya sekarang dan tahu pasti apa yang ia inginkan. Ia adalah orang yang tahu bahwa ia bisa menjadi sebagaimana yang ia inginkan dan gigih untuk menjadi apa yang ia inginkan. Jangan berupaya memberi lebih di tempat Anda sekarang dengan pikiran untuk menyenangkan bos. Lakukan itu dengan pikiran untuk meningkatkan diri sendiri. Pertahankan pemikiran tentang peningkatan diri itu dengan keyakinan dan keteguhan hati selama jam kerja, seusai jam kerja, dan sebelum jam kerja.
Pertahankan begitu rupa sehingga tiap orang yang berhubungan dengan Anda, entah itu mandor, sesama karyawan, atau teman main Anda, akan merasakan pancaran keteguhan hati Anda. Dengan begitu setiap orang akan merasakan peningkatan diri Anda. Orang-orang akan tertarik pada Anda, dan jika tidak ada peluang naik di posisi Anda sekarang, Anda akan secepatnya melihat peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain. Ada kekuatan besar yang bekerja mengikuti hukum alam dan tidak pernah gagal menyediakan peluang bagi pribadi-pribadi unggul. Tuhan niscaya mendukung Anda, jika Anda bertindak dalam cara tertentu. Ia harus melakukan itu untuk mendukung dirinya sendiri. Tak ada satupun di lingkungan Anda, atau di lingkungan kerja Anda, yang bisa menghalangi Anda. Jika Anda tidak bisa menjadi kaya dengan bekerja di pabrik baja, Anda bisa menjadi kaya di bidang pertanian. Dan jika Anda mulai bertindak dengan cara tertentu, Anda pasti akan keluar dari cengkeraman, pabrik baja dan mendapatkan lahan pertanian atau tempat lain manapun yang Anda inginkan. Jika beberapa ribu karyawannya bertindak dengan cara tertentu, situasi pabrik baja itu akan segera memburuk. Ia harus menawarkan kepada para pekerjanya peluang yang lebih besar atau mereka akan kabur. Tak seorang pun bisa dipaksa terus bertahan di sebuah pabrik. Pabrik itu bisa membuat orang-orangnya bertahan dalam kondisi tanpa harapan selama orang-orang itu abai pada ilmu menjadi kaya, atau malas mempraktekannya. Lakukan cara berpikir dan bertindak ini. Keyakinan dan keteguhan hati Anda akan mempercepat Anda melihat peluang untuk memperbaiki nasib Anda. Berbagai peluang akan cepat datang. Kekuatan besar, yang ada di dalam semua makhluk, dan ada di dalam diri Anda, akan membawa peluang-peluang itu ke hadapan Anda. Jangan menunggu sampai datang peluang untuk menjadi sebagaimana yang Anda inginkan. Jika ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dan Anda condong ke arah itu, ambil. Ia akan menjadi langkah pertama Anda untuk mendapatkan peluang lebih besar. Tak ada cerita bahwa orang yang teguh mempertahankan jalan peningkatan hidupnya akan mengalami kekurangan peluang. Hukum alam akan menopang dirinya dan memuluskan jalannya. Dan ia pasti kaya jika melakukan tindakan-tindakannya dalam cara tertentu. Maka, semua orang gajian haruslah membaca buku ini secara cermat dan menjalankan semua instruksinya. Ia tak mungkin gagal. Bab 16 Beberapa peringatan dan kesimpulan. Banyak orang akan mengejek gagasan tentang ilmu pasti, sains. Untuk menjadi kaya, meyakini pendapat bahwa persediaan kekayaan itu terbatas, mereka akan bersikeras bahwa lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan harus diubah lebih dulu agar sebanyak mungkin warganya bisa mendapatkan kesempatan. Tapi ini tak benar. Benar bahwa pemerintah membuat sejumlah besar warganya tetap miskin, tetapi ini karena kebanyakan orang tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika orang-orang mulai menerapkan apa yang disarankan buku ini, tak mungkin pemerintah dan sistem industri bisa mencegah mereka. Seluruh sistem harus diperbarui untuk mengakomodasi gerak maju masyarakat. Jika orang-orang meningkatkan pemikirannya, memiliki keyakinan bahwa mereka bisa kaya, dan berteguh hati untuk menjadi kaya, tidak ada yang bisa menahan mereka terus bergulat dalam kemiskinan. Setiap individu bisa bertindak dengan cara tertentu kapan saja, di bawah pemerintahan siapa saja, dan menjadikan dirinya kaya. Dan ketika ada banyak orang melakukan itu di bawah pemerintahan siapapun, mereka akan mendorong pembaruan sistem yang akan membuka jalan bagi orang-orang lain. Makin banyak orang menjadi kaya melalui persaingan, akan makin buruk akibatnya bagi yang lain. Sebaliknya, makin banyak orang menjadi kaya dengan cara kreatif, makin baik hal itu bagi orang-orang lain. Keselamatan ekonomi masyarakat hanya bisa dicapai dengan mendorong banyak orang mempraktikkan metode ilmiah yang disampaikan oleh buku ini. Orang-orang ini akan menunjukkan kepada yang lain jalan menjadi kaya dan mengilhami mereka untuk memiliki hasrat meningkatkan hidup, memperkuat keyakinan bahwa hal tersebut bisa dicapai, dan meneguhkan hati untuk mendapatkannya. Sekarang, cukuplah bagi kita untuk memahami bahwa tak ada satu pemerintahan, apapun sistem yang dijalankannya, yang bisa menggagalkan laju Anda menjadi kaya. Tatkala Anda memasuki tataran pemikiran kreatif, Anda akan berada di atas semua ini dan menjadi penduduk sebuah negeri lain. Namun ingat bahwa Anda harus mempertahankan pemikiran Anda di tataran kreatif. Jangan pernah sedikit pun berpikir tentang terbatasnya persediaan, atau menjerumuskan diri ke tataran kompetitif. Kapanpun Anda terpeleset ke pemikiran kuno tersebut, koreksi saat itu juga. Sebab begitu Anda terperosok ke pemikiran kompetitif, Anda merusak kerjasama Anda dengan pikiran besar yang merupakan sumber penciptaan. Jangan buang waktu untuk memikirkan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya hari ini, dengan sikap orang sukses, dan bukan pada situasi darurat yang akan datang nanti. Anda akan bisa mengatasinya kalau toh ia benar-benar tiba. Jangan menyibukkan diri berpikir bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan mengganggu bisnis Anda, kecuali Anda benar-benar tahu bagaimana cara mengubah kebiasaan demi menghindari hal itu. Entah sesulit apapun tampaknya suatu masalah di depan sana, ia akan menghilang jika Anda melangkah maju dengan cara tertentu. Atau Anda akan menemukan jalan lain yang terbebas darinya. Tak ada satu situasi pun yang bisa mengalahkan orang yang berproses menjadi kaya melalui jalan sangat ilmiah ini. Setiap orang pasti menjadi kaya dengan jalan ini, sepasti 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan cemas memikirkan kemungkinan terjadinya masa-masa sulit, musibah, kekacauan, atau pelbagai batu sandungan. Ada banyak waktu untuk mengatasi semua itu jika mereka benar-benar datang. Dan Anda akan mendapati bahwa setiap kesulitan membawa serta solusinya sendiri. Jaga mulut Anda, jangan membicarakan diri Anda, urusan Anda, atau apapun lainnya dalam cara yang melemahkan diri sendiri. Jangan mengamini kemungkinan gagal, atau membuat kesimpulan tentang kemungkinan gagal.
Jangan membicarakan masa-masa sulit atau kondisi bisnis yang tak pasti. Masa sulit dan ketidakpastian bisnis hanya ada di tataran kompetitif. Tidak bagi Anda. Anda mampu menciptakan apa yang Anda inginkan, dan Anda bebas dari ketakutan. Saat orang lain berada di masa sulit dan menghadapi situasi bisnis yang buruk, Anda akan menemukan peluang terbesar Anda. Latih diri Anda untuk memikirkan dan memandang dunia sebagai sesuatu yang sedang menjadi, yang terus tumbuh. Dan lihatlah apa yang tampaknya buruk sebagai sesuatu yang belum berkembang. Bicaralah hanya tentang peningkatan. Jika sebaliknya, Anda akan mengingkari keyakinan, dan mengingkari keyakinan berarti Anda kehilangan keyakinan. Jangan pernah merasa kecewa. Anda mungkin berharap memiliki hal tertentu pada waktu tertentu, dan tidak mendapatkannya pada waktu itu, karenanya di mata Anda hal ini tampak sebagai kegagalan. Jika keyakinan Anda kuat, Anda akan mendapati bahwa kegagalan ini hanyalah tampaknya. Terus lakukan cara tertentu. Jika Anda tidak mendapatkan hal itu, Anda akan menerima hal lain yang lebih baik, sehingga Anda akan melihat bahwa apa yang semula tampak oleh Anda sebagai kegagalan sebenarnya adalah keberhasilan besar. Seorang pembelajar ilmu ini mulai memberdayakan pikirannya untuk membangun usaha yang tampaknya sangat menjanjikan pada waktu itu. Dan ia menciptakan gambar mental dalam beberapa minggu untuk usahanya. Ketika datang masa sulit, ia gagal dalam cara yang sama sekali tak terjelaskan. Sepertinya ada kekuatan tak tampak yang bekerja diam-diam untuk menjegalnya. Ia tidak kecewa. Sebaliknya, ia justru bersyukur kepada Tuhan bahwa keinginannya ditolak dan ia terus melangkah dengan rasa syukurnya. Dalam beberapa minggu peluang yang lebih baik datang padanya sehingga ia bisa menerimanya tanpa perlu melakukan kesalahan sebagaimana yang ia lakukan di usaha pertama. Dan ia paham bahwa pikiran besar yang Maha Mengetahui telah menjaganya agar tidak kehilangan sesuatu yang lebih besar dengan cara memberinya kerugian kecil. Inilah cara setiap hal yang tampak sebagai kegagalan membantu Anda. Dan itu hanya mungkin terjadi jika Anda mempertahankan keyakinan, menjaga keteguhan hati, memiliki rasa syukur, dan mengerjakan setiap hari apa saja yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya, dengan sikap orang sukses. Saat Anda gagal, itu karena permintaan Anda kurang memadai. Teruslah, dan hal yang lebih besar ketimbang yang Anda inginkan pasti akan mendatangi Anda. Camkan hal ini. Anda tidak akan gagal karena kurang berbakat untuk mengerjakan apa yang Anda ingin kerjakan. Jika Anda jalan terus sesuai anjuran saya, Anda akan mengembangkan bakat yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan Anda. Buku ini tidak akan membahas cara mengembangkan bakat. Namun itu segampang dan sepasti ilmu menjadi kaya. Bagaimanapun, jangan ragu atau goyah karena takut bahwa Anda tidak punya keahlian yang memadai untuk memasuki tempat baru. Jalan terus, dan saat Anda tiba di tempat itu, keahlian baru akan dimatangkan bagi Anda. Abraham Lincoln yang kurang terpelajar berhasil melakukan kerja pemerintahan terbesar yang tak pernah bisa diselesaikan oleh presiden sebelum dia. Sumber pengetahuan yang sama, yang telah membimbing Lincoln, akan terbuka juga bagi Anda. Anda bisa mereguk dari sana seluruh kebijaksanaan yang Anda perlukan untuk menghadapi pelbagai kemungkinan di depan Anda. Jalanlah terus dengan keyakinan penuh. Pelajari buku ini, bawa kemana-mana sampai Anda betul-betul menguasai semua pemikiran yang ada di dalamnya. Sambil memantapkan keyakinan, Anda akan terus menyegarkan pikiran dan bersenang-senang. Jauhi pemikiran-pemikiran yang bertabrakan dengan apa yang disampaikan buku ini. Jangan baca buku-buku pesimistik atau yang berlawanan, atau memperdebatkan masalah ini. Baca sedikit saja di luar penulis-penulis yang disebutkan di bagian pengantar buku ini. Gunakan waktu senggang Anda untuk merenungkan gambar mental, menumbuhkan rasa syukur, dan membaca buku ini. Ia mencakup semua hal yang ingin Anda ketahui tentang ilmu menjadi kaya, dan Anda akan membaca ringkasan-ringkasan pentingnya pada bab berikut. Bab 17 Ringkasan Ilmu Menjadi Kaya. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya dan, dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukannya, orang harus berpindah dari pemikiran kompetitif ke kreatif. Tanpa itu, ia tidak bisa selaras dengan sumber penciptaan, yang ruhnya adalah kreatif, bukan kompetitif. Manusia bisa sepenuhnya selaras dengan bahan asal dengan cara bersyukur sedalam-dalamnya atas anugerah apapun yang ia terima. Rasa syukur menyatukan pikiran manusia dengan zat berpikir, sehingga pemikiran manusia diterima oleh sumber penciptaan. Dengan cara bersyukur itulah manusia terus mempertahankan dirinya di tataran kreatif, sebab ia terus menyatu dengan sumber penciptaan. Orang harus membentuk gambar mental yang rinci dan jelas tentang apa-apa yang ia ingin miliki, tangani, atau menjadi. Dan ia harus mempertahankan gambar mental ini dalam pikirannya, sambil mempertahankan rasa syukur kepada sumber penciptaan yang berkehendak menyejahterakannya. Orang yang ingin kaya harus menggunakan waktu senggang untuk merenungkan gambar mentalnya, melandasinya dengan keyakinan yang kokoh dan rasa syukur yang tulus. Energi kreatif bekerja melalui saluran-saluran pertumbuhan alami, dan melalui saluran-saluran industri dan keteraturan sosial. Semua yang tercakup dalam gambar mental seseorang pasti akan diberikan kepada orang yang mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan, dan yang keyakinannya tidak pernah goyah. Apa yang ia inginkan akan datang kepadanya melalui jalan ekonomi dan perniagaan yang ada. Untuk bisa menerima apa yang ia inginkan, orang harus aktif. Dan ini adalah aktivitas untuk memberi lebih pada posisinya saat ini. Ia harus menjaga keteguhan hati untuk menjadi kaya dengan mewujudkan gambar mentalnya.
dan ia harus melakukan, setiap hari, semua hal yang bisa dikerjakannya hari Tiu sebaik mungkin, dan mengerjakan setiap urusan dengan sikap keberhasilan. Ia harus memberi setiap orang nilai guna lebih besar dibandingkan nilai uang yang ia terima dari orang itu, sehingga setiap transaksi bisa meningkatkan kehidupan, dan ia harus mempertahankan pemikiran yang meningkat sehingga kesan peningkatan itu akan tersampaikan kepada semua orang yang berhubungan dengannya. Orang yang menjalankan instruksi-instruksi di atas pasti akan menjadi kaya, dan kekayaan yang ia terima akan setara dengan gambar mentalnya, keteguhan hatinya, kekuatan keyakinannya, dan ketulusan rasa syukurnya. Tentang penulis dan penerjemah. Wallace Delois Wattles, tahun 1860 sampai tahun 1911 penulis AS yang tergabung dalam kelompok pemikiran baru, New Thought. Bukunya The Science of Getting Rich adalah karyanya yang paling provokatif dan dikenal luas. Ia banyak mengilhami gerakan-gerakan self-help. Rhonda Byrne, penulis bestseller The Secret, mengakui bahwa karya Wallace ini telah membantunya bangkit lagi setelah ia mengalami kebangkrutan. Buku ini merupakan seri pertama dari 3 buku yang ditulis oleh Wallace dalam 2 tahun terakhir hidupnya. 2 buku lainnya adalah The Science of Being Great dan The Science of Being Well.